Kepergian Zuawan menyebabkan banyak orang di lapangan berdiskusi. Dari sikap Kaisar King dan perkataan Zuawan, mereka samar-samar menebak bahwa kebenarannya mungkin tidak seperti yang dikatakan Huang Fu Udao. Bahkan, ada banyak orang yang mengungkapkan ekspresi bijaksana ketika mereka secara bertahap menyadari bahwa kebenaran dari sebelumnya mungkin tidak sederhana. Namun, sejak Kaisar King berbicara, tidak ada yang keberatan, meskipun hasil akhir dari pertarungan antara Zuawan dan Huang Fu Udao belum diputuskan. Penampilan brilian Zuawan sangat membekas di benak semua orang. Awalnya, semua orang mengira Huang Fu Udao akan mampu menghadapi Zuawan dengan cara yang lugas ketika dia tampil dengan cara yang mendominasi dan tanpa ampun. Namun, hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Bukan saja Zuawan tidak ditangani oleh Huang Fu Udao, tetapi Huang Fu Udao malah dimasukkan ke dalam keadaan yang agak menyedihkan oleh Zuawan. Semua orang tahu bahwa kekuatan tempur Zuawan yang sebenarnya sebenarnya tidak kalah dengan Huang Fu Udao, sehingga banyak orang yang sangat menantikan pertarungan antara Zuawan dan Huang Fu Udao dalam tiga hari. Mereka semua tahu bahwa pertempuran dalam tiga hari pasti akan sangat seru. Di alun-alun, Huang Fu Udao kembali ke sisi Kaisar King dengan ekspresi muram dan tetap diam. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Zuawan hari ini, dan dia praktis mengertakkan gigi. Di saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan Zuawan. Wu Dao, kembalilah ke ruang singgah sana dulu. Gunakan tiga hari ini untuk memulihkan diri dengan baik. Kaisar King melirik Huangfu Fu Wudao dengan acuh tak acuh. Ya, Huang Fu Udao menangkupkan tangannya dan mengikuti Kaisar King ke ruang tahta, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Setelah kepergian Kaisar King, orang lain di alun-alun tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal dan berpencar satu demi satu. Grand Hao Hai juga bersiap untuk meninggalkan alun-alun bersama Grand Lily, tetapi dia menyadari bahwa putrinya sebenarnya berdiri kosong di tempat. Bunga bakung, apa yang Anda pikirkan? Grand Hao Hai tiba-tiba bertanya. Grand Lily kembali sadar dan menghela nafas ringan. Ayah, pertumbuhan suawan terlalu cepat. Bahkan Huangfu Wudao tidak dapat melakukan apapun padanya sekarang. Apakah salah jika kami menekannya saat itu? Mendengar ini, Grand Hao tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, Bai He, mungkinkah kamu menyesalinya? Apakah Anda menyesal memutuskan pertunangan? Grand Lily tercengang saat mendengar ini. Mata indahnya berkedip. Dia awalnya adalah putri kebanggaan klan besar dan merupakan seorang jenius luar biasa yang berada di peringkat 10 besar peringkat Kaisar Biru Langit. Saat itu, dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan tentu saja meremehkan suawan yang berasal dari klan kecil. Separuh lainnya yang dia, Grand Lily, sembah secara alami adalah seorang jenius yang kuat dan tiada taranya. Di dalam Kekaisaran King Suan, hanya Huang Fu Dao yang dapat memenuhi persyaratan ini. Hanya saja, Huang Fu Dao telah bersembunyi di keluarga Kekaisaran sepanjang tahun, sehingga Grand Lily tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat Huang Fu Dao. Namun, dia sebenarnya mengagumi kekuatan Huang Fu Dao, tapi sekarang tidak hanya murid dari klan kecil yang dianggap remeh sebelumnya yang mengalahkannya, bahkan Huang Fu Dao yang dia sembah telah dikalahkan. Semua ini menyebabkan hatinya menjadi kacau. Dia memang memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Jika klan besar mereka tidak begitu kejam saat itu, mungkin hubungan mereka dengan Zuowen tidak akan seburuk sekarang, hingga hanya berakhir dengan kematian satu pihak. Namun, Grand Hao Hai menepuk bahu Grand Lily dengan sedikit kebijaksanaan di matanya dan berkata, Bai Itu sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya menyesalinya. Zuowen ini adalah ancaman besar, dan dia memiliki permusuhan hidup dan mati dengan klan besar kita. Jadi yang harus kita lakukan sekarang bukanlah penyesalan, tapi memikirkan cara untuk membunuh Zuowen. Mata indah Grand Lily berkedip ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, tapi sekarang sudah sangat sulit untuk membunuh Zuowen ini. Saat itu, Anda bergabung dengan klan Cao dan Feng, tetapi Anda masih tidak bisa membunuhnya. Sekarang, kekuatan Zuowen ini tidak kalah dengan pangeran pertama, jadi terlalu sulit untuk membunuhnya. Grand Lily jelas menyadari betapa kuatnya Zuowen sekarang. Para penggarap alam Xuanzun tidak ada apa-apanya di hadapan Zuowen mungkin hanya ahli di sovereign stage atau lebih tinggi yang bisa efektif. Itu benar, jika kita mengandalkan klan besar kita sekarang, memang sangat sulit membunuh Zuawan ini. Lagi pula, pemuda ini memiliki Luhantian di sisinya yang terus-menerus melindunginya. Namun, apakah Anda lupa bahwa anak ini adalah putra Zuo Xiaotian? Blue Dragon Hall pasti tertarik padanya. Pada titik ini, senyuman di wajah Grand Hao Hai semakin lebar. Jadi bagaimana jika dia adalah putra Zuo Xiaotian? Lagi pula, Ayah, kamu sudah memastikan bahwa pemuda ini tidak memiliki jiwa naga dan tanpa jiwa naga, dia secara alami tidak akan menarik minat Balai Naga Biru. Grand Lily secara alami mengetahui bahwa Zuowen adalah putra Zuo Xiaotian dan dia juga sangat jelas tentang perbuatan Zuo Xiaotian di masa lalu. Namun, Grand Houhai telah memastikan bahwa Zuowen hanya memiliki jiwa armor yang tidak berguna dan tidak memiliki jiwa naga. Hanya berdasarkan fakta bahwa Zuowen adalah putra Zuo Xiaotian, dia mungkin tidak akan menarik perhatian Balai Naga Biru. Hehe, he, saya khawatir saya telah melakukan kesalahan saat itu. Lagi pula, kecepatan peningkatan anak ini terlalu aneh. Ini sangat mirip dengan Zuo Xiaotian saat itu, jadi mau tidak mau aku curiga sekarang. Pada titik ini, Grand Hao Hai melihat sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka, dia terus berbisik kepada Grand Lily, ikutlah dengan ayah dulu. Ada seseorang yang bisa memverifikasi apakah Suawan ini memiliki jiwa naga atau tidak. Dengan itu, Grand Hao Hai melambaikan lengan bajunya dan membawa Grand Lily menjauh dari alun-alun. Di sudut timur laut kota kekaisaran ada sebuah kuil bobrok. Lingkungan sekitar candi terpencil, ditumbuhi rumput liar, dan jarang penduduknya. Suara mendesing, suara mendesing. Dua sosok terbang dan berhenti di luar kuil. Itu adalah Grand Hai dan Grand Lily. Mata indah Grand Lily dipenuhi keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Grand Hai membawanya ke sini. Mungkin dia menyadari keraguan di wajah Grand Lily. Grand Hai tersenyum dan menjelaskan, Ayah berkata bahwa aku akan membawamu menemui seseorang. Orang ini adalah kunci untuk membuktikan apakah Suawan memiliki jiwa armor atau tidak. Dengan itu, Grand Haohai membawa Grand Lily ke kuil, melewati halaman yang berantakan. Keduanya memasuki pintu masuk utama kuil. Di dalam pintu masuk utama ada ruang sempit, patung batu dengan wajah buram sedang duduk di platform tinggi, menghadap pintu masuk utama. Memasuki kuil, Grand Lily mengerutkan alisnya. Kuil ini terlalu berantakan, debu menumpuk di dalam, sarang laba-laba ada di mana-mana, dan bahkan ada bau aneh di udara. Belum lagi Grand Lily, bahkan wajah pria normal pun tidak akan lebih baik jika dia memasuki kuil yang berantakan ini untuk pertama kalinya. Grand Hao Hai tidak merasakan apapun tentang ini. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Keluar! Aku tahu kamu ada di kuil." Setelah menunggu beberapa saat, Candi masih sunyi. Tidak ada balasan, itu sangat sunyi hingga menakutkan. Apakah kamu tidak ingin berurusan dengan Suawan? Bukankah kamu ingin membunuh Lu Hantian? Jika Anda tidak menunjukkan diri, Anda akan kehilangan kesempatan ini selamanya. Grand Hawaii tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia perlahan berbicara lagi. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang di kuil. Dia tidak percaya orang itu tidak akan keluar. Ledakan suara, ledakan terdengar, dan patung batu buram itu meledak berkeping-keping. Dari patung batu tersebut, sesosok tubuh dengan pakaian compang, kemping, sosok bungkuk, dan wajah buram tiba-tiba keluar. Wajah orang ini sangat jelek. Ketika Grand Lily melihat wajah orang ini untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Untungnya keinginannya kuat, dan dia segera memulihkan ketenangannya. Apalagi tangan kanan orang ini kosong. Dia sebenarnya adalah orang yang berlengan satu. Entah kenapa, dia kehilangan lengannya. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda dapat membunuh Lu Hantian dan Zuawan. Begitu orang ini keluar, dia buru-buru datang ke depan Grand Hao dan berteriak dengan ekspresi bersemangat. Seluruh tubuhnya gemetar. Melihat sosok gemetar di depannya, Grand Hao mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, Lu Hantian adalah pembangkit tenaga listrik alam empirean. Agak sulit untuk membunuhnya, tetapi jauh lebih mudah untuk membunuh Suawen. Mendengar ini, orang tersebut perlahan menjadi tenang dan mengerutkan kening, Luhantian tidak bisa dibunuh. Bagaimana bisa pembangkit tenaga listrik Realem Empyrean begitu mudah dibunuh? Lagi pula, pembangkit tenaga jiwa baru lahir dari Alam Empyrean sudah sangat tangguh. Sekalipun tubuhnya roboh, jiwa yang baru lahir dapat meninggalkan tubuh dan bahkan bertahan dalam waktu yang lama. Jika keberuntungannya bagus, ia bahkan dapat membangun kembali tubuhnya. Berbicara sampai di sini, Grand Hauhai dengan dingin mendengus. Targetnya hanya Zuawan. Adapun Lu Hantian, mustahil membunuhnya. Kecuali Kaisar King secara pribadi mengambil tindakan, tapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Mendengar ini, ekspresi orang tersebut menjadi rileks. Apa yang dikatakan Grand Hauhai benar. Lu Hantian adalah eksistensi di puncak alam Empyrean. Tidak diragukan lagi tidak realistis ingin membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tentu saja, jika mereka bisa bergabung dengan puluhan pembangkit tenaga listrik realem Empyrean, mereka mungkin bisa mengambil nyawa Lu Hantian. Tapi apakah itu mungkin? Di seluruh kekaisaran King Suan, mungkin tidak ada lebih dari dua digit tokoh dikdaya alam Empyrean. Di mana mereka bisa menemukan puluhan pembangkit tenaga listrik realem Empirean. Orang jelek itu juga tahu bahwa tidak realistis ingin membunuh Lu Hantian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa jika kamu bisa membunuh Zuawan. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membunuh Zuawan? Bukankah kamu mengatakannya kepadaku saat itu? Zuawan itu pernah mengungkapkan jiwa naga. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Zuowen ini pasti akan mati. Tentu saja, jika itu salah, yang akan mati adalah kamu. Mata Grand Hai berkedip saat dia berkata. Huh, jangan khawatir, Zuowen pasti memiliki jiwa naga. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Itu sama sekali tidak salah. Orang jelek itu mendengus dingin. Ketika kata-kata ini keluar, Grand Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia akhirnya mengerti mengapa kemajuan Zuowen begitu cepat. Terlebih lagi, kecepatannya luar biasa cepat. Ternyata ada jiwa naga legendaris di tubuh Zuawan. Selain itu, menilai dari potensi dan bakat Zuawan, jiwa naga yang dimilikinya mungkin memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada King Yan. Hehe, jika itu benar, itu yang terbaik. Ikuti kami ke suatu tempat terlebih dahulu. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda tidak perlu melakukan apapun. Seseorang akan menjaga Zuawan, kata Grand Hao Acuh tak acuh. Kemana kita akan pergi? Orang jelek itu bertanya dengan waspada. Sub Istana Azure Dragon di Ibu Kota Kekaisaran. 782 Malam yang gelap perlahan turun. Awan gelap menutupi langit malam dan tidak ada satupun bintang yang terlihat. Kelihatannya agak menakutkan dan dingin. Ada sebuah bukit kecil di belakang pavilion mata air mabuk yang ditutupi hutan lebat dan berpenduduk jarang. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang duduk diam bersila di atas batu besar di atas bukit. Orang ini belum terlalu tua, sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah yang halus dan membawa peti mati perunggu yang aneh di punggungnya. Zuawan mengangkat kepalanya sedikit dan diam-diam menatap langit malam yang gelap dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Suara mendesing. Gumpalan cahaya hitam pekat muncul dari sela alisnya dan memperlihatkan penampilan Xiao Hei. Anak laki-laki, Anda sudah duduk di sini selama 12 jam. Ini sudah tengah malam. Apa yang Anda pikirkan? Xiao Hei menatap Zuawan dengan heran. Saya hanya memikirkan bagaimana saya dapat meningkatkan kekuatan tempur saya dalam tiga hari yang singkat ini. Zuo berbalik dan menatap Xiao Hei, menggelengkan kepalanya saat berbicara. Zuawan tahu betul bahwa Kaisar King memihak Huang Fu Dao dalam pertempuran hari ini. Jelas sekali bahwa Kaisar King bertekad untuk memberikan token Markis Surgawi kepada Huang Fu Dao. Selain itu, Kaisar King pasti akan memberi Huang Fu Dao banyak kartu truf dalam tiga hari ini, sehingga sangat meningkatkan peluang kemenangannya. Inilah yang dikhawatirkan Zuawan. Jika kekuatannya tidak meningkat dalam tiga hari ini, niscaya dia akan dirugikan saat menghadapi Huang Fu Dao. Bagaimanapun, Huang Fu Dao didukung oleh orang terkuat di Kekaisaran King Xuan, Kaisar King. Ya, Kaisar King bias terhadap Huang Fu Wudao, tapi ini juga masuk akal. Huang Fu Wudao adalah pangeran pertama keluarga kekaisaran dan perwakilan keluarga kekaisaran. Bahkan jika perwakilan keluarga kekaisaran dikalahkan olehmu, martabat keluarga kekaisaran pasti akan sangat terpengaruh. Jika saya Kaisar King, saya pasti akan membiarkan Huang Fu Wudao menang. Tidak ada alasan lain selain Huang Fu Wudao adalah pangeran pertama keluarga kekaisaran. Xiao Hei perlahan mendarat di bahu Zuawan. Matanya yang hitam pekat melihat sekeliling saat dia berbicara dengan tenang. Mendengar ini, Zuo Wen mengangguk. Meski dia sadar akan tindakan Kaisar King, sikap pilikasi seperti itu tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tahu jika pertempuran hari ini berlanjut, dia, Zuo Wen, akan memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Namun, Azure Tirk telah menunda pertempuran selama tiga hari, dan dia bahkan dicap sebagai orang yang melancarkan serangan diam-diam. Dengan kehadiran Kaisar King, luka Huangfu Fu Dao pasti akan sembuh total dalam tiga hari. Kaisar King bahkan mungkin membantunya meningkatkan budidayanya. Apa yang membuat Zuo Wen semakin takut adalah jika Kaisar King memberi Huang Fu Udao harta spiritual yang kuat, maka peluang Zuo Wen untuk menang akan menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, apa yang dipikirkan Zuo Wen sekarang adalah bagaimana meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin dalam tiga hari ini sehingga dia dapat menghadapi persaingan tiga hari kemudian. Xiao Hei mengungkapkan ekspresi bijaksana. Zuo Wen benar, Huang Fu Udao mungkin akan menjadi lebih kuat di bawah bimbingan Kaisar King dalam tiga hari. Meskipun kekuatan Zuawan tidak lemah, sekarang sebenarnya hampir sama dengan Huang Fu Dao. Pertarungan hari ini terutama karena dia mengambil inisiatif dan melukai Huang Fu Dao, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jika mereka berdua bertarung lagi, Zuawan tidak akan begitu percaya diri. Selain itu, Kaisar King mungkin akan memberi Huang Fu Dao beberapa kartu truf dalam tiga hari ini. Kemudian, kepercayaan diri Zuawan akan semakin rendah. Oleh karena itu, Zuawan harus meningkatkan kekuatannya dalam tiga hari ini. Anak laki-laki, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam tiga hari ini. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Xiao Hei, mata Zuawan dipenuhi kekecewaan. Bahkan Xiao Hei berkata begitu. Tampaknya tiga hari itu terlalu singkat. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Zuawan sedikit mengernyit dan berkata dengan agak enggan. Saat Zuawan sangat khawatir, peti mati perunggu di belakangnya tiba-tiba terbuka setengah, dan sepasang mata darah aneh muncul di belakang "Zuo Zuawan, apakah kamu tidak membawa teknik nirwana maha Teknik Nirwana Mahavairochana ini dapat ditingkatkan kembali dalam waktu singkat. Suara serak perlahan terdengar dari peti mati perunggu. Itu adalah suara dari Blood Demon. Eh, Blood Demon yang tersegel di dalam peti mati hijau penekan iblis sebenarnya masih sadar. Sepertinya kamu, Blood Demon kecil, tidak sederhana. Xiao Hei memandangi mata darah di peti mati hijau itu dengan heran dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Saat Blood Demon terbangun di peti mati hijau penekan iblis, Xiao Hei masih tertidur lelap, jadi dia tidak tahu tentang Blood Demon. Sekarang, dia secara alami mengungkapkan ekspresi bingung. Anda, sepasang mata darah tiba-tiba menatap Xiao Hei. Mata darah yang acuh tak acuh menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Hehe, identitas Raja Naga ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh Blood Demon kecil sepertimu. Tatapan Xiao Hei acuh tak acuh, seolah dia tidak benar-benar ingin membicarakan latar belakangnya. Namun, hal ini juga membuat Suawen semakin bingung. Xiao Hei sebenarnya menyebut Blood Demon sebagai Blood Demon kecil. Sangat jelas bahwa Xiao Hei tidak menaruh perhatian pada Blood Demon, makhluk hidup tingkat Sein kuno yang menakutkan. Terlebih lagi, dari ekspresi Blood Demon, terlihat bahwa identitas Xiao Hei tidaklah sederhana. Meskipun dia sangat penasaran dengan identitas Xiao Hei, Xiao Hei jelas tidak ingin membicarakannya terlalu banyak. Oleh karena itu, Zuawan sangat pintar dan tidak meminta terlalu banyak. Anda mengatakan bahwa Nirwana Mahavairochana masih memiliki ruang untuk perbaikan, dan dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Apakah itu benar? Mata Zuawan sedikit menyipit, dan ada sedikit keheranan di wajahnya. Nirwana Mahavairochana dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu Nirwana, Pemusnahan, Nirwana, Dharma, dan Keabadian. Sekarang, Zuawan telah mengembangkannya ke tingkat keempat, Dharma, dan dapat berubah menjadi dewa tak tergoyahkan, melahirkan empat kepala dan delapan lengan. Jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, dia mungkin hanya bisa mencapai level kelima, Keabadian. Namun, itu adalah tingkat terakhir dari Nirwana Mahavairochana, dan sangat sulit untuk mencapai tingkat itu. Zuawan tidak percaya bahwa dia bisa membuat terobosan lagi dalam waktu tiga hari. Mungkin merasakan keraguan di wajah Zuawan, Setan Darah berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya Nirwana Mahavairochana. Terlebih lagi, kamu belum pernah melepaskan kekuatan sebenarnya dari Nirwana Mahavairochana. Kekuatan sebenarnya." Mendengar kata-kata Blood Demon, Zuawan mengerutkan kening. Blood Demon sebenarnya mengatakan bahwa dia belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Nirvana Mahavairochana. Mungkinkah ada rahasia lain dalam Nirwana Mahavairochana? Anda memperoleh Nirwana Mahavairochana dari Menara Yuanqi. Namun, tahukah Anda siapa yang menciptakan Nirwana Mahavairochana? Setan darah tiba-tiba bertanya. Siapa ini? Zuo Wen tampak tertarik. Pendiri Agama Buddha di Prefektur Sijiang, Bodhidharma, adalah eksistensi yang dianugerahkan oleh banyak biksu bau di Prefektur Sijiang sebagai dewa. Kekuatan Bodhidharma sangat menakutkan, dan budidayanya telah mencapai alam leluhur Buddha. Bahkan Kaisar King saat ini bukanlah apa-apa di hadapan Bodhidharma. Pada titik ini, wajah Zuo Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Pembangkit tenaga listrik nomor satu di Kekaisaran King Suan, Kaisar King, tidak ada artinya di depan Bodhidharma. Bodhidharma sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Zuawan teringat bahwa Nirwana Mahavairochana telah diukir pada kerangka emas. Hal ini membuat Zuawan curiga bahwa pemilik kerangka emas itu pastilah Bodhidharma. Kalau begitu beritahu saya, bagaimana saya harus melepaskan kekuatan sebenarnya dari Nirwana Mahavairochana? Setelah mendengar kata-kata Blood Demon, Zuawan akhirnya mempercayainya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana melepaskan kekuatan sebenarnya dari Nirwana Mahavairochana. Setan darah berkata tanpa tergesa-gesa, Nirvana Mahavairochana diciptakan menurut Acalanata, salah satu dari lima raja kebijaksanaan agama Buddha. Anda telah melihatnya sendiri. Saat Anda terus berkultivasi, pada akhirnya Anda akan dapat berubah menjadi tubuh Acalanata Dharma, dan tubuh fisik Anda akan menjadi sangat kuat. Zuawan mengangguk, pelemahan tubuh fisik Nirvana Mahavairochana memang sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang Zuawan alami secara pribadi. Namun, kamu telah melewatkan sesuatu. Itulah inti dari Acalanata. Setan darah tiba-tiba berhenti. Inti dari Acalanata. Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuawan sebenarnya tidak tahu banyak tentang Acalanata. Dia hanya mengetahui bahwa Acalanata adalah dewa agama Buddha. Acalanata adalah tubuh Dharma dari seluruh agama Buddha. Oleh karena itu, dia juga dikenal sebagai Raja-Raja Kebijaksanaan. Dia adalah pemimpin dari lima Raja Kebijaksanaan. Dia adalah Raja Kebijaksanaan yang menaklukkan semua iblis dalam bentuk kemarahan. Tubuhnya berubah menjadi orang-orang yang keras kepala, terobsesi, dan diselimuti setan. Dia menggunakan suaranya untuk membangunkan mereka dan menakut-nakuti mereka. Pada akhirnya, Acalanata adalah perwujudan kemarahan. Kemarahan juga sangat mudah dimengerti. Itu semacam nyala api emosional. Ini semacam kemarahan yang datang dari dalam keluar. Jika Anda ingin melepaskan kekuatan sebenarnya dari Nirwana Mahavairochana, maka Anda perlu menggunakan nyala api yang kuat untuk menyulut sepenuhnya kemarahan tubuh Acalanata Dharma. Itulah pemahaman saya. Itu semua tergantung apa yang Anda pikirkan. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Semuanya tergantung pemahaman Anda sendiri. Saat dia berbicara, suara Blood Demon perlahan melemah dan akhirnya menghilang ke dalam peti mati perunggu. Dengan derit, peti mati hijau itu tertutup. Zuawan perlahan berdiri, matanya berkedip. Kata-kata Blood Demon sangat jelas. Jika dia ingin melepaskan kekuatan sebenarnya dari Nirwana Mahavairochana, maka dia harus menyulut kemarahan acalanata yang sebenarnya. Dan satu-satunya cara untuk menyulut kemarahan Acalanata adalah dengan menggunakan nyala api yang kuat untuk menyulut potensi tubuh Dharma Acalanata dari luar. Saya mengerti. Bergumam pada dirinya sendiri, Zuawan menghentakkan kakinya dan segera melepaskan Nirwana Mahavairochana tingkat keempat. Dia menjelma menjadi sosok berkepala empat, berlengan delapan. Cahaya kemasan menyilaukan melintas di sekujur tubuhnya. Tujuh jenis api bumi, keluarlah. Menghentakkan kakinya lagi, tujuh jenis api bumi yang menakutkan meledak dari tubuh Zuawan dan mengelilingi tubuhnya, membakar dengan ganas. Anak, kamu tidak terlalu mendengarkan kata-kata Blood Demon, kan? Anda sebenarnya berniat menggunakan api bumi untuk menyiksa diri sendiri. Melihat Zuan yang telah memanggil tujuh jenis api bumi, Xiao Hei memegang dahinya dengan kaki kanannya. Sepertinya dia mengharapkan yang lebih baik dari Zuan. Jelas sekali, dia tidak mempercayai kata-kata Blood Demon sama sekali. Menurutku kata-kata Blood Demon masuk akal. Matanya berkedip. Zuan mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan raungan pelan. Seketika, tujuh jenis api bumi menyelimuti tubuh Zuan. Itu membakar dengan ganas dan terus-menerus membuat tubuh Zuawan marah. 783. Mendesis. Dengan sangat cepat, seluruh tubuh Zuawan hangus hitam karena nyala api. Keropeng hitam terbentuk di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Xiao Hei mengerutkan kening saat melihat penampilan Zuawan. Kekuatan tujuh jenis kebakaran bumi sangat mengerikan. Selain itu, Zuawan tidak mengambil tindakan defensif apapun dan langsung melakukan kontak dengan tujuh jenis kebakaran bumi. Meskipun tubuh fisik Zuawan sangat kuat, dan dia telah mengembangkan Seni Nirwana Agung hingga tingkat keempat, masih sangat berbahaya baginya untuk bersentuhan langsung dengan api bumi. Selain itu, ada tujuh jenis kebakaran bumi. Tidak baik jika ini terus berlanjut. Bagaimana anak nakal ini bisa mendengarkan omong kosong, Blood Demon? Dia sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk bersentuhan langsung dengan tujuh jenis kebakaran bumi. Bukankah dia sedang mencari kematian? Xiao Hei mengerutkan kening saat dia melihat Zuawan dikelilingi oleh api. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Tidak, jika ini terus berlanjut, bocah ini akan tamat. Kita harus menghentikannya. Saat Xiao hendak melangkah maju untuk menghentikan Zuawan, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Zuawan yang hangus. Cahaya kemasan yang menyala-nyala memancar dan begitu menyilaukan hingga Xiao tidak bisa membuka matanya. Retakan. Suara tajam terdengar. Tubuh Zuawan yang hangus, yang sedang duduk bersila di tengah-tengah tujuh jenis kebakaran bumi, terkelupas lapis demi lapis. Akhirnya berubah menjadi sosok emas. Yang paling mengejutkan Xiao Hei adalah saat cahaya kemasan terus menyala, tubuh sosok emas itu terus bertambah tinggi, seolah-olah bangkit dari tanah. 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 10 kaki. Saat ini, tubuh Zuawan setinggi gunung, luas dan menakutkan. Aku akhirnya mengetahui esensi sebenarnya dari Great Sun Nirvana, haha. Dengan tubuh setinggi 10 kaki, Zuawan berdiri tegak sambil tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Setan darah benar, selama ini, dia belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari matahari Nirwana Agung. Nirwana-nirwana sebenarnya adalah kelahiran kembali dari abu. Hanya dengan bermandikan api maka kekuatan penuh dari nirwana matahari besar akan terungkap. Sekarang, tubuh Zuawan telah tumbuh dari 30 kaki menjadi 30 kaki. Tidak hanya tubuhnya yang tumbuh, tetapi kekuatannya juga tumbuh pada tingkat yang eksponensial. Zuawan dapat merasakan kekuatan di tubuhnya hampir tidak terbatas. Itu tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya masih bisa berkembang. Sekali lagi, gabungkan tujuh jenis api bumi untuk saya. Suawan tertawa. Dia tahu bahwa semakin kuat apinya, semakin besar potensi Nirwana matahari agung. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan Fire Fusion Art. Seketika, tujuh jenis kebakaran bumi berkumpul dan akhirnya berubah menjadi Phoenix Api Tujuh Warna yang sangat besar. Astaga, begitu Fire Phoenix muncul, ia mengeluarkan teriakan Phoenix yang keras. Segera setelah itu, ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dalam sekejap, itu membungkus Suawan dengan Api Tujuh Warna, desis mendesis mendesis. Suara sesuatu yang terbakar kembali terdengar. Tubuh Zuo Wen setinggi sepuluh Zhang sebenarnya memancarkan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan di bawah nyala api tujuh warna. Kemudian, di bawah cahaya kemasan ini, tubuhnya tumbuh semakin tinggi. Sepuluh kaki, dua puluh kaki, lima puluh kaki, tujuh puluh kaki, seratus kaki. Ketika ketinggian Zuo Wen mencapai seratus kaki, cahaya kemasan perlahan memudar. Tubuh setinggi seratus kaki berdiri di antara langit dan bumi, tampak sangat tinggi dan perkasa. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan menyebar dari tubuh setinggi 100 kaki, menyebabkan bukit kecil di bawah kaki Suawan bergetar, seolah-olah dia takut pada tubuh besar Suawan. Di atas bukit, Xiao Hei menatap Suawan yang sekarang tingginya seribu kaki dengan empat kepala dan delapan lengan. Semburat keterkejutan muncul di matanya. Matahari Nirwana hebat ini sungguh ajaib, ini sebenarnya memiliki efek ajaib. Kelahiran kembali Nirwana ini sebenarnya dapat meningkatkan tubuh seseorang dari tiga kaki menjadi seratus kaki. Kekuatan ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Hei bergumam pelan, dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Zuwon jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika kekuatan tempur Zuwon sebanding dengan prajurit top Alam Xuanzun sebelumnya, maka Zuwon saat ini mungkin telah melampaui prajurit Alam Xuanzun dan sebanding dengan Alam berdaulat. Matahari Nirwana Agung memang sangat ajaib, hanya dengan melunakkan tubuh, itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan tempur Zuwon sebanyak itu. Bagaimanapun, budidaya Zuwon hanya setengah langkah menuju Alam Xuanzun. Setelah menggunakan matahari nirwana agung, kekuatan tempurnya meningkat sedemikian rupa sehingga sebanding dengan alam berdaulat. Memang sangat tidak normal. Zuawan perlahan merentangkan tangannya, memperlihatkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Matahari nirwana besar, memberinya kejutan yang tak ada habisnya. Kecakapan bertarung dari tubuh setinggi 300 meter ini sangat menakutkan, dan puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu Huangfu Fu Udao lagi tiga hari kemudian, bahkan jika Huangfu Fu Udao memiliki beberapa kartu truf yang diberikan kepadanya oleh Kaisar King, Zuo Wen pada dasarnya tidak perlu takut. Mengangguk puas, tubuh Zuo Wen perlahan menyusut dari seratus kaki ke ukuran aslinya. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Suara mendesing. Bayangan hitam melintas, dan Xiao Hei langsung berdiri di bahu Zuo Wen. Dia memandang Zuo Wen dengan hati-hati dan berkata, sepertinya Blood Demon benar-benar tidak berbohong. Matahari Nirwana Agung, musungguh luar biasa. Saat ini, suasana hati Zuawan sedang sangat baik. Terobosan, matahari Nirwana besar, telah meningkatkan kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat. Dia tidak takut dengan pertempuran tiga hari kemudian. Ya, ayo kembali dulu. Matahari Nirwana agung, ini sungguh luas dan mendalam. Masih ada tiga hari lagi. Saya bisa mempelajarinya dengan benar. Dengan senyuman di sudut mulutnya, Zuawan mengambil langkah dan menghilang ke dalam bukit. Di bawah langit malam, di timur laut ibu kota Kekaisaran, ada ola yang sangat megah. Bentuk aula ini seperti naga melingkar, dan memiliki aura yang luar biasa. Di depan aula berdiri sebuah tablet batu besar. Di permukaan loh batu, ada tiga tulisan besar, Aula Naga Biru. Di sinilah aula Azure Dragon di ibu kota Kekaisaran berada. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok tiba dalam sekejap dan perlahan mendarat di langit di atas aula Blue Dragon. Salah satu dari ketiganya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan penampilan yang mengesankan. Dia adalah patriar keluarga besar, Grand Hawaii. Berdiri di samping Grand Howhai adalah Grand Lily yang cantik dan anggun. Di belakang mereka berdua, ada sosok yang berhati-hati. Pakaian orang ini compang-camping, rambutnya berminyak, dan wajahnya kotor. Penampilannya sangat jelek dan dia tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Siapapun yang melihatnya akan kehilangan makan. Ikuti kami masuk. Grand Howhai menoleh untuk melihat sosok di belakangnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian, dia mendarat di depan pintu masuk Blue Dragon Hall. Mata sosok itu berkedip. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang Grand Hao Hai. Berhenti! Siapa kalian bertiga? Mengapa kamu datang ke Blue Dragon Hallku? Di pintu masuk aula Naga Biru, ada dua prajurit berbaju besi hijau. Pada saat ini, dua prajurit berbaju besi hijau memegang tombak hijau dan menunjuk ke arah Grand Hao Hai dan dua lainnya. Mata mereka penuh kewaspadaan dan permusuhan. Tolong jangan salah paham. Saya Grand Hao Hai dari keluarga besar. Saya punya masalah penting untuk dibicarakan dengan Pangeran Aoki. Saya harap kalian berdua bisa membuat pengecualian," kata Grand Howe Hai Ringan. Ketika kedua tentara itu mendengar ini, mereka terkejut. Mereka secara alami mengenal Grand Howe Hai. Dia adalah patriar keluarga besar, salah satu dari lima keluarga besar. Meskipun kekuatan keluarga besar jauh lebih rendah daripada kuil anak perusahaan Azure Dragon, kuil ini terkenal di kota kekaisaran. Sekarang, orang di depan mereka adalah kepala keluarga besar. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh kedua prajurit kecil itu. Karena itu adalah patriar keluarga besar, tidak apa-apa. Hanya saja kita harus mengikuti prosedurnya. Kami harus melapor terlebih dahulu sebelum kami mengizinkan kalian bertiga masuk. Saya ingin tahu apakah patriar keluarga besar punya pendapat tentang ini. Salah satu prajurit berbaju hijau menjawab dengan hati-hati. Patriar keluarga besar bukanlah eksistensi yang bisa dia abaikan. Silakan lapor. Saya bisa menunggu di luar sebentar, Grand Hawaii mengangguk dan berkata. Prajurit berbaju besi hijau menghela nafas lega. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan memasuki aula Blue Dragon. Setelah beberapa saat, prajurit itu keluar lagi dan berkata kepada Grand Hai, kepala istana mengizinkan kalian bertiga memasuki aula. Mendengar ini, Grand Hai tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah patriar keluarga besar. Aoki akan tetap memberinya wajah. Setelah memasuki aula naga biru, Grand Hai dengan cepat memimpin Grand Lily dan sosok itu ke bagian terdalam aula. Itu adalah aula yang sangat luas. Ada pilar batu besar di sekelilingnya. Di atas pilar batu. Ada mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, menerangi aula redup seolah-olah saat itu siang hari. Di ujung aula, ada singgasana besar. Saat ini, Aoki, yang mengenakan jubah hijau, sedang duduk santai di singgasana. Ada senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah Grand Hawaii dan dua lainnya di bawah. Berdiri di samping tahta adalah King Yan, yang mengenakan topeng naga hijau. Saat ini, dia berdiri di samping tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Grand Hawaii dan yang lainnya. Sejak King Yan dikalahkan sepenuhnya oleh Zuawan dalam pertempuran Markis, dia menjadi pendiam dan eksentrik. Aku bertanya-tanya mengapa patriar keluarga besar datang berkunjung selarut ini. Aoki bersandar di singgah sana dan berkata dengan malas. Grand Hao Hai tersenyum dan berkata, Pangeran Aoki, berita yang saya bawakan kali ini pasti akan membuat Anda bersemangat. Mendengar ini, mata Aoki tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan. Karena Grand Hao Hai mengatakan ini, itu berarti berita dari Hao Hai jelas tidak biasa. Beritahu aku tentang itu. Aoki mengangguk dan berkata dengan penuh minat. Aku ingin tahu apakah Tuan Istana Kayu Hijau tertarik pada keturunan keluarga Panjang. Grand Hai menyentuh punggung tangannya dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Mata Aoki menyipit dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Oh, apakah keluarga besar mengetahui keberadaan keturunan Ryuka? Haha, saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya juga mengetahui bahwa keturunan Ryuka ini telah membangkitkan jiwa naga dan kualitas jiwa naga tidaklah rendah. Pada titik ini. Grand Haohai berhenti berbicara dan menatap Aoki dengan tenang. Keturunan Ryuka yang telah membangkitkan jiwa naga. Di mana itu? 784. Selama bertahun-tahun, Balai Naga Biru telah mencari keturunan Ryuka. Begitu mereka menemukan keturunan Ryuka, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Alasan utama mengapa Aula Azure Dragon melakukan ini adalah karena 10.000 tahun yang lalu, Aula Azure Dragon memanfaatkan fakta bahwa para ahli keluarga panjang melawan bencana untuk melancarkan serangan diam-diam ke markas keluarga panjang, menyebabkan keluarga panjang untuk dihancurkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Ryuka dan Balai Naga Biru memiliki perseteruan selama 10.000 tahun. Begitu mereka bertemu, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Itu adalah serangan diam-diam dari Balai Naga Biru yang menyebabkan Ryuka menurun. Selain itu, Balai Naga Biru telah memburu keturunan Ryuka selama bertahun-tahun, menyebabkan keturunan Ryuka menjadi semakin langka. Mereka hampir menghilang dari pandangan semua orang. Aoki adalah ketua Aula Cabang Kekaisaran Azure Suan. Meskipun terletak di daerah terpencil dan memiliki sedikit kontak dengan Aula Utama Azure Dragon, dia masih mengetahui banyak rahasia tentang Ryuka. Dia tahu jika dia menangkap keturunan keluarga panjang, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sub-istana mereka. Dia bahkan mungkin dipromosikan oleh istana utama dan langsung masuk ke istana utama. Bagi aula cabang Azure Dragon yang tersebar di Tanah Timur, bisa memasuki aula utama adalah suatu kehormatan besar. Bahkan master aula cabang seperti Aoki sangat ingin memasuki aula utama. Sayangnya, aula utama hanya menerima mereka yang berbakat dan memiliki jiwa naga kelas 3 ke atas. Bahkan master aula cabang yang kuat tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki aula utama. Tentu saja, jika anggota aula cabang memberikan kontribusi yang besar pada aula utama, mereka juga akan diberi kesempatan untuk memasuki aula utama dan diberi hadiah yang besar. Keturunan Ryuka telah menjadi sasaran Balai Naga Biru selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar bisa menangkap keturunan Ryuka dan menawarkan mereka ke aula utama, maka dia, Aoki, akan memberikan kontribusi yang besar. Ini juga mengapa wajah tenang Grand Hauhai menunjukkan ekspresi ekstasi ketika dia menyebutkan lokasi keturunan Ryuka. Kemampuan Grand Hauhai untuk membaca ekspresi orang sangat berpengalaman. Dengan sekali pandang, dia melihat kejutan menyenangkan di mata Kingmu, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum cemerlang. Patriark Grand, jika Anda benar-benar bisa memberi saya petunjuk tentang keturunan Ryuka, balai naga biru tidak akan menganiaya Anda. Hiba Aoki dari Patriark Hohai, Hiba Hohai dari Hohai. Sebenarnya, Tuan Istana, Anda tahu keturunan keluarga panjang yang disebutkan orang tua ini. Berikan Hohai Gohai dengan sengaja, dan berikan Hohai Gohai. Grand, Patriark Grand, beritahu saya. Haha, dia bajingan kecil suawan itu. Dia adalah keturunan Ryuka, dan dia memiliki jiwa naga. Grand Hohai tertawa sinis. Itu dia, dan dia bahkan punya jiwa naga. Murid Aoki menyusut, dan dia mengerutkan kening, Patriark Agung, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Zuawan adalah keturunan Ryuka, dan dia memiliki jiwa naga. Haha, Pangeran Aoki, apakah Anda masih ingat Long Xiaotian 20 tahun yang lalu? Grand Hawai tidak menjawab pertanyaan Aoki secara langsung. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaannya sendiri. Tentu saja aku tahu tentang Long Xiaotian. Saat itu, orang ini menyebabkan keributan besar di kota kekaisaran. Jika bukan karena Kaisar King, aku khawatir tidak banyak orang yang mampu menghadapi iblis itu. Aoki mengangguk. Senyuman di wajah Grand Hauhai menjadi lebih cerah, dan dia melanjutkan, sejujurnya, Long Xiaotian memiliki nama asli saat itu. Dia adalah anggota keluarga Zuo. Apa? Dia sebenarnya anggota keluarga Zuo? Mungkinkah Zuo ini ada hubungannya dengan Long Xiaotian? Mata Aoki berbinar. Haha, pangeran Aoki memang pintar. Zuo itu adalah putra Long Xiaotian. Pangeran Aoki seharusnya tidak curiga sekarang. Mengenai apakah Suawan memiliki jiwa naga atau tidak, orang di belakang saya dapat bersaksi. Pada titik ini, Grand Hai melangkah ke samping, memperlihatkan pria mengerikan di belakangnya yang bukan manusia atau hantu. Pada saat ini, pria mengerikan itu memasang ekspresi malu-malu di wajahnya. Dia telah mendengar banyak tentang olah naga biru, jadi tentu saja dia takut. Melihat pria mengerikan di belakang, Grand Hai, Aoki mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Kamu pernah melihat Suawan menggunakan jiwa naga dengan matamu sendiri?" Saat menyebut Zuawan, mata pria mengerikan itu dipenuhi dengan kebencian, dan dia berkata dengan keras, Ya, saya telah melihat Zuawan menggunakan jiwa naga dengan mata kepala sendiri. Saya tidak mungkin salah. Terlebih lagi, jiwa naga anak ini sangat kuat. Jika Pangeran Aoki masih ragu, Anda dapat membawa detektor aula naga biru Anda ke Paviliun mata air mabuk. Pada saat itu, apakah Zuawan memiliki jiwa naga atau tidak, Anda akan langsung mengetahuinya. Grand Hawaii berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini, Mata Aoki perlahan menyipit, seolah sedang berpikir. King Yan, yang berdiri di samping singgasana, melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Aoki, Hallmaster, apa yang dikatakan Patriarch Grand masuk akal. Kita bisa membawa detektornya ke Drang Spring Pavilion. Bahkan jika Zuawan tidak memiliki jiwa naga, kami akan menganggap ini sebagai kesalahpahaman. Jika demikian, maka itulah hasil terbaik. Kami lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Mendengar kata-kata King Yan, Aoki berdiri dan berkata dengan keras, King Yan, kamu benar. Kami lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Selama itu melibatkan garis keturunan Ryuka, Zuawan ini tidak bisa dilepaskan. King Yan, ambil detektor jiwa naga dan minta keempat pengawal naga Azure untuk keluar. Kita akan segera pergi ke Paviliun mata air mabuk. Dengan lambaian lengan bajunya, Aoki berkata dengan suara yang jelas. Ya pak. Mendengar ini, mata King Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Operasi ini ditujukan pada Zuawan, hal yang paling ingin dia lihat. Oleh karena itu, Efisiensi King Yan sangat tinggi, dan dia segera pergi untuk mengatur pengawal naga Azure dan detektor jiwa naga. Mereka memobilisasi pengawal Azure Dragon. Grand Hai sedikit terkejut, dan kemudian senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia tahu sedikit tentang Azure Dragon Guard. Omong-omong, pengawal Azure Dragon adalah penjaga Aula Blue Dragon. Mereka bukanlah penjaga biasa, tapi penjaga tingkat atas. Di seluruh Aula Azure Dragon, hanya ada empat pengawal Azure Dragon. Keempat pengawal Azure Dragon ini semuanya sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam Suanzun, dan yang terkuat bahkan telah mencapai tahap yang mulia emas yang sebanding dengan Grand Hao Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Aoki berencana mengirim pengawal naga Azure Grand Hao secara alami, sangat gembira, dia tahu bahwa Zuawan telah dikutuk kali ini. Tiba-tiba, sosok jelek itu maju selangkah dan berkata, "Pangeran Aoki, bolehkah saya bergabung dengan Anda dalam operasi ini untuk mengepung dan memusnahkan Zuawan? Saya ingin secara pribadi membunuh bajingan kecil Zuawan itu." Tentu, kekuatan Anda berada pada tahap awal tahap Sovereign. Kali ini, ikuti Azure Dragon Guard ke Drunken Spring Pavilion. Aoki memandang pria jelek di bawah dan mengangguk. Dia tidak menolak permintaannya. Dia bisa mengetahui bahwa kultivasi orang ini berada pada tahap awal tahap Sovereign hanya dengan sekali pandang. Kultivasinya cukup bagus, dan dia akan sangat membantu dalam proses mengepung dan memusnahkan suawan Kalau begitu, terima kasih, Pangeran Aoki. Pria jelek itu buru-buru mengucapkan terima kasih, tapi matanya dipenuhi kilatan dingin. Kali ini, dia pasti akan memastikan Suawen mati tanpa tempat pemakaman. Efisiensi King Yan sangat cepat. Dia dengan cepat mengumpulkan empat pengawal Naga Azure dan bahkan mengeluarkan detektor jiwa Naga dari kedalaman aula Naga Biru. Detektor jiwa Naga berbentuk oval. Itu murni dibentuk oleh jalinan kabel besi biru. Di tengah kabel besi biru itu, ada bola emas kecil yang bersinar terang. Saat ini, terlihat agak redup dan tidak berkilau. Jika zuawan itu benar-benar memiliki jiwa naga di tubuhnya, maka detektor jiwa naga ini akan memancarkan cahaya yang menyilaukan ketika berada dalam jarak 100 meter dari bocah itu. Tentu saja, semakin tinggi kualitas jiwa naga, semakin kuat cahayanya. Akan, Aoki perlahan menjelaskan kepada Grand Houhai dan yang lainnya. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat ke paviliun musim semi mabuk. Lu Hantian adalah ahli yang mulia surgawi, jadi saya akan menahannya sendirian. King Yan, perintahkan pengawal Azure Dragon. Jika Anda mengetahui bahwa Zuawan benar-benar keturunan Ryuka, jangan bunuh dia. Tangkap dia hidup-hidup, mengerti. Aoki memandang King Yan dan menginstruksikannya dengan serius. Dia tahu bahwa King Yan merasa terhina setelah dikalahkan oleh Zuawan dalam pertempuran Markis, jadi dia selalu ingin membunuh Zuawan. Jika Zuawan benar-benar keturunan Ryuka, maka secara alami dia lebih berharga saat hidup daripada mati. Selanjutnya, Zuawan memiliki jiwa naga di tubuhnya, sehingga dia tidak dapat dibunuh. Ini karena aula utama Azure Dragon akan menangkap keturunan Ryuka yang memiliki jiwa naga hidup-hidup dan tidak akan membunuh mereka. Meskipun Aoki tidak tahu mengapa aula utama melakukan ini, dia tahu bahwa keturunan Ryuka yang masih hidup lebih berharga daripada keturunan Ryuka yang sudah mati. Mata King Yan menyipit, dan dia menundukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun dia tidak bisa membunuh Zuawan, dia bisa menyiksa Zuawan sepenuhnya. Dengan cara ini, dia juga bisa melampiaskan kebencian di hatinya. "Ayo berangkat sekarang!" Setelah memberikan instruksinya, Aoki melambaikan tangannya dan membawa King Nian dan pengawal Azure Dragon pergi. Pria jelek itu tidak mau kalah dan mengikuti di belakang pengawal naga Azure. Grand Hai tidak segera mengikuti. Sebaliknya, dia diam-diam menyaksikan Aoki menghilang di kejauhan. Dia berdiri di tempatnya dan tidak punya niat untuk bergerak. Ayah, apakah anda tidak pergi ke pavilion musim semi mabuk? Grand Lily bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Grand Hai selalu ingin membunuh Zuawan. Sekarang setelah orang-orang di Aula Naga Biru berangkat, Grand Hao Hai tampaknya tidak terburu-buru. Haha, jangan cemas. Ayah selalu merasa bahwa Zuawan tidak sederhana. Saya khawatir Aula Naga Biru tidak cukup untuk menjatuhkan Zuawan, jadi kita masih perlu bertemu seseorang. Hiba Hao Hai tiba-tiba tersenyum. Siapa? Grand Lily bertanya tanpa sadar. Jika Zuawan hanya keturunan Ryuka, maka orang itu tidak akan tertarik. Namun, Zuawan sama dengan Long Xiaotian, keturunan Ryuka yang memiliki jiwa naga. Maka orang itu akan sangat tertarik pada Zhuowan. Grand Houhai tersenyum misterius dan tidak mengungkapkan identitas orang yang dibicarakannya. Sebaliknya, dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa Grand Lily dan menerobos udara. Dia meninggalkan istana Naga Azure dan menembak menuju kota kekaisaran. Sesosok secepat kilat, dia dengan cepat menginjak langit malam dan kembali ke paviliun musim semi mabuk dalam sekejap. Orang ini memiliki wajah yang lembut dan membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya. Zuawanlah yang baru saja kembali dari perbukitan terdekat. Setelah kembali ke pavilion musim semi mabuk, Zuawan menyapa Luhantian dan langsung kembali ke kamarnya. Dia mulai mengasingkan diri dan diam-diam memahami nirwana matahari besar, berharap dapat menggali lebih banyak potensinya. 785. Hem, aura yang sangat kuat, seorang ahli telah datang ke pavilion musim semi mabuk. Di sebuah ruangan yang agak mewah di pavilion musim semi mabuk, Luhantian yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin keluar dari matanya. Dalam kesadarannya, dia menemukan bahwa ada beberapa aura menakutkan yang mengalir menuju pavilion musim semi mabuk. Kecepatan mereka sangat cepat dan target mereka jelas. Mereka jelas datang ke pavilion musim semi mabuk. Dengan menghentakkan kakinya, Lu Hantian menghilang dari ruangan dan langsung muncul ribuan mil jauhnya dari pavilion musim semi mabuk. Dengan tenang melayang di udara, Lu Hantian melihat ke kejauhan dan segera melihat enam sosok terbang ke arahnya secepat kilat. Aoki dari Balai Naga Biru di depan keenam sosok itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hijau. Dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia dengan ringan melayang. Dia sepertinya sedang berjalan-jalan santai, tetapi kenyataannya satu langkah saja sudah berjarak seratus mil, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Wus, Aoki juga memperhatikan Luhantian di depannya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia berhenti puluhan meter di depan Luhantian. Melihat Aoki telah berhenti, enam sosok di belakangnya pun berhenti dan menatap Luhantian di depan mereka. Aoki, apa artinya ini? Mengapa Anda memobilisasi Azure Dragon Guard di tengah malam dan bahkan datang ke pavilion musim semi mabuk? Lu Hantian bertanya dengan tatapan tidak ramah. Aoki tidak peduli dengan sikap tidak baik Lu Hantian. Sudut mulutnya terangkat ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Hantian, mengapa kamu begitu marah? Kami tidak datang ke pavilion musim semi mabuk untuk Anda." Mungkinkah itu Zuawan? Mata Lu Hantian bersinar dengan cahaya dingin saat dia memeriksanya. "Itu benar, itu Zuawan." Azure Dragon dengan murah hati mengakuinya. Murid Lu Hantian menyusut, dan dia dengan dingin berkata, Suawen sepertinya tidak menyinggung Blue Dragon Hallmu, kan? Mungkinkah alasan kamu datang ke sini hari ini adalah karena sampah di belakangmu? King Yan, dikalahkan oleh Zuawan, jadi kamu ingin membalaskan dendamnya. Setelah mengatakan itu, Lu Hantian menunjuk King Yan dan memanggilnya sampah. Ekspresi King Yan menjadi gelap, matanya dipenuhi kebencian. Lu Hantian adalah tokoh dikdaya yang mulia, jadi King Yan tidak punya nyali untuk membantahnya. Namun, dia menyalahkan Zuawan di dalam hatinya. Jika dia bisa menangkap Zuawan hidup-hidup kali ini, dia pasti akan mempermalukannya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Namun, Aoki menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah kecil. Sangat tidak mungkin bagi Master Aula ini untuk mengerahkan begitu banyak orang untuk ini. Anda hanya dapat menyalahkan fakta bahwa Zuawan memiliki jiwa naga dan merupakan keturunan Ryuka. Setelah mengatakan itu, hati Lu Hantian berdebar kencang. Dia sedikit mengernyit dan menatap Aoki dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Aoki mengetahui bahwa Zuawan memiliki jiwa naga. Namun, Lu Hantian masih tidak tahu bagaimana Aoki bisa tahu. Bagaimanapun, Zuawan belum pernah menampilkan jiwa naga di depan orang lain. Aoki, beberapa hal tidak bisa ditebak sembarangan. Nama keluarga Zuawan adalah Zuo, bukan Long. Dia bukan keturunan Ryuka. Sekarang Anda telah mengerahkan begitu banyak orang untuk menangkap Zuawan dan percaya bahwa dia adalah keturunan Ryuka. Anda harus menunjukkan bukti. Lu Hantian dengan dingin mendengus. Ketika Lu Hantian mengatakan ini, pria jelek berlengan satu di belakang penjaga naga Azure tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Lu Hantian, sungguh menggelikan. Bahkan sampai sekarang, kamu masih ingin menyembunyikan rahasia jiwa naga Zuawan. Saat kita berada di rumah Markis Baicuan, Zuawan melepaskan jiwa naga yang menakutkan sebelum dia mati. Meskipun kamu menutup mulut kebanyakan orang, kamu meninggalkan satu orang. Hehe. Ketika pria jelek berlengan satu mengatakan ini, pupil mata Lu Hantian menyusut. Dia menatap pria itu, dan keraguan di matanya berubah menjadi keterkejutan. Dia berkata dengan suara rendah, "Itu kamu! Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Kamu sebenarnya bukan manusia atau hantu. Lu hantian itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Meskipun kamu menutup mulut orang lain di kabupaten mungkin, kamu tidak dapat menutup mulutku. Haha, saya telah melihat jiwa naga Zuawan dengan mata kepala sendiri. Kecil itu pasti sudah mati. Haha." Pria jelek bertangan satu itu tertawa liar. Seolah-olah dia lebih bahagia dari siapapun karena kematian Suawen. Kamu mendekati kematian. Saat itu, saya tidak menghilangkan akar masalahnya. Sepertinya saya lalai. Hari ini, kamu akan tinggal di sini selamanya. Niat membunuh Lu Hantian melonjak. Dia melangkah maju dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia bergegas menuju pria jelek berlengan satu itu. Ah! Suara siulan tajam keluar dari mulut pria jelek itu. Melihat Lu Hantian bergegas ke arahnya, pria jelek itu dengan cepat mundur beberapa ratus meter. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri di depanku? Mati untukku. Kecepatan Lu Hantian melonjak hingga ekstrim dan dia langsung mendekati pria jelek itu. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, Lu Hantian sedikit mengernyit. Dia merasa seperti jatuh ke rawa. Setelah itu, dia mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap sosok hijau di depan pria jelek itu dengan ketakutan. Aoki, kamu berani menghentikanku. Orang ini bukan dari Blue Dragon Hallmu. Lu Hantian memandang Aoki dengan ketakutan. Ekspresinya dingin. Dia sangat jelas tentang kekuatan Aoki. Dia juga berada di puncak alam yang mulia surgawi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam kaisar. Pengaruh Subaula Azure Dragon di Kekaisaran Mistik Azure hanya berada di urutan kedua setelah klan kerajaan. Itu jauh lebih kuat dari lima klan besar. Ini bukanlah rumor yang tidak berdasar. Selain memiliki pengaruh yang besar, kekuatan Master Istana Subaula Azure Dragon juga sangat menakutkan. Haha, Lu Hantian, berita bahwa Zuawan memiliki jiwa naga disediakan oleh orang ini karena kamu sangat ingin membunuhnya. Sepertinya kamu juga tahu bahwa Zuawan memiliki jiwa naga di tubuhnya, bukan? Juga, orang ini memberikan informasi penting untuk Balai Naga Biru kami. Balai Naga Biru kami secara alami harus melindunginya. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membunuhnya hanya karena Anda menginginkannya? Saat ini, pakaian Aoki berkibar dengan hentakan kakinya. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya di bawah aura ini ruang dalam jarak beberapa puluh kaki darinya hancur seolah-olah akan runtuh. King Yan, bawa pengawal Azure Dragon ke pavilion musim semi-mabuk. Pertama, gunakan detektor jiwa naga untuk menguji Zuawan. Jika dia memiliki jiwa naga di tubuhnya, tangkap dia hidup-hidup. Namun, jika dia tidak memiliki jiwa naga, segera bunuh dia. Apalagi ini juga membuktikan bahwa beberapa orang memberikan informasi palsu. Bunuh mereka juga. Pada titik ini, Aoki melirik pria jelek di belakangnya. Wajah pria jelek itu menegang. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik perkataan Aoki? Jika Zuawan benar-benar tidak memiliki jiwa naga di tubuhnya, Zuawan tidak hanya akan mati, tetapi dia juga akan dikuburkan bersamanya. Dipahami, ayo pergi ke Drunken Spring Pavilion sekarang. King Yan mengangguk ketika jejak antisipasi muncul di matanya. Saat ini, empat pengawal Azure Dragon dari Aula Blue Dragon berada di sisinya. Zuawan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya. Pada saat itu, Zuawan akan berada di bawah kekuasaannya. Astaga, astaga, saat dia berbicara, King Yan membawa Azure Dragon Guard dan menghilang dari tempatnya. Mereka terbang menuju pavilion musim semi mabuk. Mata pria jelek itu berkedip saat dia mengikuti di belakang pengawal Azure Dragon. Mari kita lihat kemana tujuanmu. Lu Hantian meraung marah. Dia melambaikan tangan kanannya dan ingin menyerang King Yan dan yang lainnya. Sayangnya, serangannya pada dasarnya diblok oleh Aoki. Dia tidak bisa menyakiti King Yan dan yang lainnya sama sekali. Lu Hantian, lawanmu adalah aku. Saya pikir Anda harus menganggap ini serius. Jika tidak, akhir cerita Anda tidak akan terlalu bagus. Aoki menatap Lu Hantian dengan acuh tak acuh. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin lebar. Bahkan penuh dengan ejekan. Enyahlah. Lu Hantian meraung marah. Dia menginjak kakinya dan tombak darah besar mengembun. Dengan hentakan lainnya, Lu Hantian membawa tombak darah dan melesat ke depan seperti anak panah ke arah Aoki. Waktu yang tepat, aku sudah lama ingin berdebat denganmu. Sayang sekali saya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Tapi sekarang, saya bisa bertanding dengan bagus. Aoki tertawa. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka terbang menuju Lu Hantian. Bang, bang, bang. Ledakan mengerikan bergema saat tombak darah dan tanaman merambat hijau bertabrakan. Seketika, seluruh langit diwarnai merah darah dan hijau. Bang. Ledakannya berhenti. Kedua sosok di udara mundur beberapa ratus langkah. Tatapan mereka serius saat mereka saling menatap. Haha, terlebih lagi, kamu memang jenius yang bahkan dipuji oleh Kaisar Biru Langit. Anda jauh lebih muda dari saya, tetapi kultivasi Anda sebanding dengan saya. Bahkan aku mengagumi bakatmu, Lu Hantian. Aoki tertawa saat dia menyerang Lu Hantian lagi. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala. Kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tatapan Lu Hantian sangat suram. Dia tidak ingin terlibat dengan Aoki. Saat ini, dia mengkhawatirkan keselamatan Suawen. Sayangnya, kekuatan Aoki tidak lebih lemah darinya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, hati Lu Hantian membara karena kecemasan. Saat Lu Hantian dan Aoki bertarung, King Yan telah membawa empat pengawal naga Azure ke pavilion musim semi mabuk. Dia diam-diam menatap pavilion musim semi mabuk. Eh, siapakah keenam orang itu? Saat King Yan dan yang lainnya turun, semua orang di pavilion musim semi mabuk mengangkat kepala mereka dan menatap King Yan dan yang lainnya dengan tatapan bingung. Itu King Yan, salah satu dari dua pahlawan tak tertandingi di Aula Naga Biru. Aku melihatnya saat pertempuran Markis. Banyak orang di pavilion musim semi mabuk mengenali King Yan yang berdiri di depan mereka. Semua mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Itu sebenarnya King Yan dari aula naga biru. Aku bertanya-tanya mengapa dia datang ke pavilion musim semi mabuk malam ini. Saya khawatir itu karena Zuawan. Bagaimanapun, selama pertempuran Markis, Zuawan mengalahkan King Yan dan membuatnya kehilangan muka. Dia seharusnya berada di sini malam ini untuk mendapatkan kembali wajahnya. Ada juga banyak orang yang menebak tujuan King Yan datang ke pavilion musim semi mabuk. Kebanyakan dari mereka menduga King Yan ada di sini untuk membalas mereka malam ini. Zuawan, cepat keluar dari sini. Berdiri di atas pavilion musim semi mabuk, mata King Yan dingin saat dia berteriak. Di bawah penguatan energi asal, suaranya seperti guntur yang menggelegar saat menyebar. Ayo, jadi para tamu terhormat di Aula Naga Biru. Suni yang telah mengabaikanmu, masih banyak tempat duduk di kawasan angin dan bunga. Mengapa kalian tidak turun dan duduk, minum anggur, dan menyaksikan para wanita menari? Suni yang tersenyum menawan. Huff, kami datang ke sini bukan untuk menikmati pemandangan, tapi untuk menemukan bajingan kecil suawan itu. Bawa dia ke sini sekarang juga. 786. King Yan berbicara tanpa sedikit pun kesopanan, menyebabkan wajah Lady Su menjadi kaku. Matanya berkedip dan dia tetap diam. Suawan, apakah Anda masih ingin menjadi pengecut? Jika kamu masih belum keluar hari ini, aku akan merobohkan pavilion musim semi mabuk dan menggali tanah setinggi tiga kaki untuk mengeluarkanmu. Tatapan King Yan menjadi lebih dingin. Dia sudah berteriak di luar pavilion musim semi mabuk, tapi Zuawan masih belum keluar. Dia merasa lebih meremehkan hatinya, berpikir bahwa Zuawan takut pada Ola Naga Biru. Mengapa kamu mencari Zuawan? Tiba-tiba, suara yang jelas dan merdu terdengar dari dalam pavilion. Eleve Nantian memimpin Eleve Yitao dan lebih dari selusin junior ke sini. Lu Nantian mengangkat kepalanya dan menatap King Yan. Dia sedikit mengernyit. Zuawan sepertinya tidak memprovokasi Blue Dragon Hall. Mengapa King Yan membawa orang ke pavilion musim semi mabuk untuk menimbulkan masalah? Lu nantian, cepat minta Zhuawen keluar. Kalau tidak, kalian semua dari kabupaten mungkin akan dikuburkan bersamanya. King Yan berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh nada yang besar. Kamu berani berbicara begitu arogan di pavilion musim semi mabuk. King Yan, bukankah kamu terlalu sombong? LV Yitao, yang berdiri di samping Lu nantian, mendengus dingin. Tatapan King Yan menjadi dingin. Dia memandang LV Yitao dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mengagumi keberanian Anda. Eksistensi seperti semut seperti Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Haha, Anda dikalahkan oleh Zhuawan dalam pertempuran markis. Apakah Anda benar-benar merasa memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini? LV Itao membalas dengan sinis. Kamu mendekati kematian. Kulit King Yan berubah jelek. Dia berteriak dengan suara rendah. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan langsung bergegas menuju LV Itao. Dikalahkan oleh Zhuawan membuat hatinya sakit. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika LV Itao menyodok bagian yang sakitnya? Melihat serangan King Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi Lunantian sedikit berubah. Saat King Yan mendekati Lunantian, Lunantian berteriak dan menyerang dengan telapak tangan kanannya, menghadapi serangan King Yan secara langsung. Gemuruh. Kekuatan mengerikan meledak dari keduanya, membentuk aliran udara yang menyerupai air terjun terbalik. Buk-buk-buk. Keduanya berpisah segera setelah mereka melakukan kontak. Keduanya mundur puluhan langkah sebelum mereka nyaris tidak mampu menahan diri dan saling menatap. Lu Nantian, kamu berani menghentikanku. King Yan menatap Lu Nantian dengan dingin. Lu Nantian mencibir, sungguh menggelikan. Anda telah menyerang para jenius di Kabupaten Mukin. Sebagai penguasa Kabupaten Mukin, tidak bisakah saya menyerang? Huff, karena Anda sudah menyerang, Anda harus membayar harganya. King Si, bunuh Lu Nantian. King Yan berkata kepada penjaga Azure Dragon di belakangnya tanpa ekspresi. Ya, keempat Azure Dragon Guard memiliki nama kode masing-masing, King Yi hingga King Si. King Yi adalah yang terkuat, sedangkan King Si adalah yang terlemah. Meskipun King Si adalah yang terlemah, dia masih berada di puncak alam Suansun. Dia jauh lebih kuat dari rata-rata ahli alam Suansun. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Lu Nantian. Suara mendesing. Saat dia berbicara, King Si berubah menjadi bayangan hijau dan langsung menerkam Lu Nantian. Kekuatan hijau yang menakutkan meledak, menyebabkan ekspresi Lu Nantian sedikit berubah. Bang bang bang. Dalam sekejap, keduanya bentrok. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Tatapan sinis King Yan tertuju pada Lu Yitao. Dia menerkam lagi dan menyerang dengan telapak tangan kanannya. Kekuatan hijau terbang keluar dan berubah menjadi cakar berbentuk naga, membanting dengan keras ke arah Lu Yitao. "Blokir!" Lu Yitao berteriak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan origin energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk kubah besar berbentuk oval di depannya, menghalangi di depannya. Retakan. Sayangnya, pertahanan Lu Yitao tidak ada apa-apanya di hadapan King Yan. Itu hancur berkeping-keping segera setelah keduanya bertabrakan. Pof! Lu Yitao memuntahkan seteguk darah dan mundur. Dua sosok cantik muncul dan meletakkan tangan mereka di punggung Lu Yitao. Baru pada saat itulah Lu Yitao berhenti mundur sepenuhnya. Saudara Lu, apakah kamu baik-baik saja? Dua sosok cantik itu secara alami adalah Luo Xing dan King Lian. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh orang jenius lainnya dari kabupaten mungkin berkumpul di sekitar Lu Yitao dan menatap King Yan dengan marah. King Yan ini sangat sombong. Dia langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Apalagi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jelas sekali dia bermaksud membunuh LV Tao. Apa, apakah kalian sekelompok sampah sangat marah? Tapi apa gunanya marah? Kamu sama sekali bukan tandinganku. Yang lemah harus mempunyai kesadaran akan yang lemah. King Yan menatap Lu Yitao dan yang lainnya dan berkata dengan nada menghina. Kamu hanya orang lemah di depan Zuawan. Kemampuan macam apa yang dimilikinya untuk menghadapi kita? Jika Zuawan ada di sini, apakah Anda masih berani menjadi sombong? Di belakang Lu Yitao, seorang jenius berkata dengan kemarahan yang wajar. Puf. Namun, saat si jenius ini selesai berbicara, kepalanya terpisah dari tubuhnya dan seutas darah tiba-tiba keluar. King Yan perlahan menarik tangannya dan berkata dengan dingin, sebaliknya, aku berharap suawan muncul di hadapanku sekarang. Karena saat bajingan kecil itu muncul, itulah saat kematiannya. King Yan menyerang terlalu cepat. Lu Yitao dan yang lainnya tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Kepala jenius itu terpisah dari tubuhnya dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan mati. King Yan, kamu berani membunuh seorang jenius dari kabupaten mungkin. Mata Lui Tao memerah ketika dia melihat si jenius mati diam-diam. Jangan khawatir, sebentar lagi, nasibmu akan sama dengan nasib orang itu. Ini hanya masalah waktu saja. King Yan menyeringai dan menggoyangkan lengan bajunya. Ki biru yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Itu berubah menjadi naga biru raksasa di langit. Dia menggunakan teknik rahasia Blue Dragon Hall, teknik rahasia Azure Dragon. Kenapa kamu tidak pergi dengan pria itu? Jika ada yang ada hubungannya dengan Zuawan, saya tidak akan membiarkan satu pun hidup. Aku akan membunuh mereka semua. Mata King Yan dipenuhi dengan senyuman kejam. Pada saat King Yan hendak menyerang, siluet di belakang Lui tahu tiba-tiba berdiri dan berkata, "Yang Mulia King Yan, harap tunggu. Saya tahu di mana Zuawan berada di Xueyue. Saya dapat membawa Anda ke kamarnya, dan Anda bisa tangkap dia dalam satu gerakan." Orang itu mengenakan pakaian berwarna merah darah dan memiliki pedang berwarna merah darah di punggungnya. Dia adalah jenius pertama dari sekte Pedang Kekaisaran di Kabupaten Mukin, Suci di masa lalu. Suci sangat menderita di tangan Zuawan. Namun, seiring dengan semakin menakutkannya kekuatan Zuawan, jarak antara Suci dan Zuawan menjadi semakin lebar. Oleh karena itu, Suci secara bertahap kehilangan minat pada Suci. Namun, hari ini King Yan datang untuk mencari masalah dengan Zuowen dengan cara yang mengancam. Pikiran Suci untuk membalas dendam pada Zuowen sekali lagi aktif pada saat ini dia secara alami buru-buru melangkah maju. Zuci, Anda, Lu Yitao, Luo Xing, King Lian dan yang lainnya sangat marah. Setelah Zuawan kembali dari gunung, dia memberitahu Lu Hantian bahwa dia akan bermeditasi di pengasingan selama satu atau dua hari. Para jenius di kabupaten mungkin secara alami tahu bahwa Zuawan akan bermeditasi dalam pengasingan. Karena Zuawan sedang bermeditasi dalam pengasingan, ketika King Yan datang ke pavilion musim semi-mabuk, Zuawan belum keluar. Oh, Anda tahu di mana Zuawan berada? Saya memanggil nama bajingan kecil suawan itu di luar, dan dia tidak keluar. Saya takut dia lari karena dia takut. Apa gunanya mengetahui di mana dia berada? King Yan menyipitkan matanya dan menatap Suci. Rambut Suci berdiri tegak, dan dia dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru menjelaskan, "Yang Mulia King Yan, alasan mengapa suawan belum keluar adalah karena dia sedang bermeditasi dalam pengasingan." Mata King Yan berbinar gembira saat mendengar itu. Dia tertawa dan berkata, "Jadi, dia bermeditasi di pengasingan. Pantas saja dia belum keluar sampai sekarang." Pimpin jalan untukku, saya ingin melihat untuk apa bajingan kecil Suawan itu bermeditasi di pengasingan. Ya, Zuci sangat gembira saat mendengarnya. Saat dia hendak memimpin King Yan ke daerah Sue Yue, Lfe dan selusin orang lainnya menghalangi jalannya Zuci. Sebagai seorang jenius di Kabupaten Mukin, Anda sebenarnya membantu Balai Naga Biru menghianati Suawen. Apakah kamu masih manusia? Lfe Tao menatap Zuci dengan dingin dan berkata dengan dingin. Zuci menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya seorang jenius di kabupaten mungkin, saya masih belum melupakan penghinaan yang dilakukan suawan kepada saya. Saya tidak melakukan apapun sebelumnya karena saya tidak sekuat dia. Sekarang Balai Naga Biru ingin membunuh suawan bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini? Pria tercela dan tidak tahu malu. Luo Xing dan King Lian mengatupkan gigi dan berkata dengan dingin. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku hanya ingin Zuawan mati. Zuci berkata dengan dingin. King Yan datang ke sisi Zuci dan memandang LV Yitao dengan acuh tak acuh. Dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Begitu dia mengatakan itu, para jenius lain di belakang LV Yitao memandangnya dan pergi. Segera, hanya LV Yitao, Luo Xing dan King Lian yang tersisa berdiri di depan King Yan. Kalian bertiga tidak ingin pergi. Apakah kalian ingin mati? King Yan memandang LV Yitao dan dua lainnya dan mencibir. LV Yitao melangkah maju dan berkata dengan tegas, Zuowen adalah harapan kabupaten mungkin. Saya tidak akan membiarkan Anda mengganggunya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menunggu sampai Suawen keluar dari pengasingan sebelum Anda menantangnya. King Yan berkata dengan tidak sabar, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Karena kalian bertiga begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Setelah dia selesai berbicara, King Yan maju selangkah dan kecepatannya meningkat hingga batasnya. Dia tiba di depan LV Yitao dan dua lainnya dalam sekejap. Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan bayangan naga hijau di belakangnya meraung dan menukik ke bawah. "Luosheng, King Lian, bantu aku." Melihat naga biru raksasa itu, tatapan Elevyi Tao sangat serius. Dia berteriak keras di belakangnya dan tangannya langsung membentuk segel. Gelombang energi asal yang melonjak mengalir keluar dan berubah menjadi perisai energi asal yang berputar tanpa henti di depannya. Luosheng dan King Lian tahu bahwa situasinya kritis. Mereka berteriak dan mengulurkan tangan ke punggung Elevyi Tao. Gelombang kekuatan Yuan yang kuat mengalir ke tubuh LV Yitao. Tiba-tiba, perisai di depan LV Yitao bertambah beberapa kali lebih besar. Ukurannya hampir tiga kaki dan tampak sangat menakutkan. Ledakan. 787. Tiga semut yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, enyahlah. Lengan King Yan bergetar, dan bayangan naga hijau mengayunkan pinggangnya. Pertahanan yang dibentuk oleh LV Yitao dan dua lainnya langsung hancur. Pochi. Ketiganya terbang kembali dan jatuh puluhan meter jauhnya. Mereka memuntahkan seteguk darah dan tampak putus asa. Mereka ingin bangun, tetapi mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Pada saat ini, pertarungan antara LV Nantian dan King Si akan segera berakhir. serangan teredam terdengar, dan sesosok tubuh terbang kembali dan menghantam tanah tidak jauh dari LV Yitao dan dua lainnya. Debu memenuhi udara. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang jatuh ke dalam lubang adalah penguasa kabupaten mungkin, LV Nantian. Saat ini, rambut LV Nantian acak-acakan, dan dia tampak putus asa. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan matanya tidak fokus. Serangan tadi berdampak cukup besar padanya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. King Si langsung tiba di depan Eleven Nantian dan meraih lehernya dengan tangan kanannya. Dia memandang King Yan dan bertanya dengan dingin, "Tuan King Yan, bagaimana kita harus menghadapi orang ini?" Ketika Eleven Tao dan yang lainnya di dekatnya melihat Eleven Nantian digendong oleh King Si tanpa kekuatan untuk melawan, mata mereka dipenuhi amarah yang mengerikan. King Yan, ayahku adalah penguasa kabupaten Mukin. Apakah kamu berani menyentuhnya? LV Itao berkata dengan suara rendah. King Yan mengabaikan LV Itao dan perlahan berjalan ke King Si. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan pipi LV Nantian. Dia tersenyum sinis dan berkata, pemimpin kabupaten Mukin sebenarnya adalah sampah yang tidak berguna. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, Anda tidak akan berakhir seperti ini. Ledakan. Mata LV Nantian dingin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, berniat meraih King Yan di depannya. Murid King Yan menyusut. Dia melangkah mundur dan menamparkan dengan tangan kanannya. terangan teredam terdengar, dan King Yan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Matanya sangat dingin. Eleven nantian, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. King Si bunuh dia secara langsung. King Yan berkata dengan dingin. Ya, Lu nantian mengangguk dan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Suara patah tulang bergema di seluruh pavilion musim semi mabuk. Setelah itu, leher Lunantian tertekuk dan dia benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Dengan kematian Lunantian, King si dengan santai melemparkan mayat Lunantian ke samping, mengabaikannya. Tidak. Melihat Lunantian yang terjatuh ke tanah dan mati dengan mata terbuka lebar, Levi Tao terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia mengeluarkan raungan histeris dan dua aliran air mata mengalir keluar. Lunantian berjuang untuk bangun. Sayangnya, lukanya terlalu parah. Setelah berjuang beberapa kali, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Menatap Lu Nantian dengan mata terbelalak tidak jauh dari sana, Lu Yi Tao menangis sekuat tenaga. Meskipun dia tidak bisa berdiri, dia berjuang untuk bergerak menuju Lu Nantian. Meski kecepatannya sangat lambat, dia sangat tegas. Akhirnya, dia tiba di samping Lu Nantian. Lv tahu memeluk mayat Lu Nantian, yang telah kehilangan semua tanda kehidupan. Tangannya terus-menerus bergetar ketika dia bergumam dengan suara rendah, Ayah, cepat bangun, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Jangan tidur lagi, cepat bangun. Melihat Lefe Tao yang menangis sepenuh hati, wajah Luo Xing dan King Lian dipenuhi dengan kesedihan. Luka mereka tidak lebih ringan dari luka Lefe Tao dan mustahil bagi mereka untuk berdiri. Adapun para jenius lainnya di Kabupaten Mukin yang bersembunyi jauh, mereka semua terdiam saat tubuh mereka gemetar. Meski kematian Lunantian membuat mereka merasa sangat sedih, mereka bahkan merasa sedikit simpati atas kematian seekor kelinci. Namun, dibandingkan dengan emosi sedih mereka, mereka lebih takut. Mereka takut pada kekuatan Ola Naga Biru. Bahkan penguasa wilayah mungkin, Lu Nantian, telah meninggal. Jika mereka naik, mereka hanya akan mendekati kematian. Pada saat yang sama, keterlambatan kemunculan Lu Hantian menimbulkan kecurigaan mereka. Mereka takut Lu Hantian juga terjerat dengan orang-orang di Aula Naga Biru. Kalau tidak, mustahil bagi Lu Hantian untuk tidak mengetahui bahwa King yang telah mengerahkan kekuatan sebesar itu ke Paviliun musim semi mabuk. Melihat Lu Nantian terbunuh dalam sekejap, Zuci yang berdiri di belakang King Yan, gemetar. Tatapan yang biasa dia lihat pada King Yan dipenuhi rasa takut. King Yan ini memang kejam dan tanpa ampun. Bagaimanapun, Lu Nantian adalah penguasa kabupaten mungkin. Dia benar-benar membunuh Lu Nantian tanpa mengerutkan kening. Tuan King Yan, bagaimana dengan mereka bertiga? King Si tiba-tiba menunjuk ke arah Lefe Yitao, Luo Xing, dan King Lian di tanah dan bertanya dengan dingin. Itu hanya tiga potong sampah. Tidak perlu dipedulikan. Langsung ke ruang samping dan temukan bajingan kecil suawan itu. Tidak perlu membuang waktu. Saat dia berbicara, Tatapan King Yan tertuju pada Zuci. Dia berkata dengan acuh tak acuh bahwa kami menemukan Suawen. Jika saya mengetahui bahwa apa yang Anda katakan salah, Anda tahu konsekuensinya. Mendengar ini, seluruh tubuh Zuci gemetar. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan King Yan, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menipu Anda. Saya akan membawa Anda ke kamar samping Suawen sekarang. Saat dia berbicara, Zuci dengan patuh memimpin jalan. Ekspresinya sangat gugup. Dia takut dia akan membuat King Yan tidak bahagia. Pada saat itu. Akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Lu. Nantian, adapun King Yan, dia dengan tenang mengikuti di belakang Suci. Di belakang King Yan ada empat pengawal naga biru yang bagaikan pengawal. Adapun pria jelek berlengan satu, dia dengan hati-hati mengikuti di belakang pengawal naga Azure. Matanya bersinar dengan secerca harapan. Dia akhirnya bisa melihat bajingan kecil Suawan itu. Hari ini, dia pasti akan menyingkirkannya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Suci membawa King Yan dan yang lainnya ke ruang samping tempat Suawan berada. Setelah membawa mereka ke sana, Zuci perlahan mundur ke samping. Tatapannya yang melihat ke arah ruang samping dipenuhi dengan rasa sadenfrude. "Kamu, kamu, kamu!" suara aneh terdengar. King Yan menjentikan jarinya, dan detektor jiwa naga yang dia bawa dari aula naga biru tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat ini, detektor jiwa naga memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Itu hampir menerangi bagian luar ruang samping, seolah-olah saat itu siang hari. Reaksi yang sangat kuat, Zuawan ini benar-benar memiliki jiwa naga di tubuhnya, terlebih lagi. Itu adalah jiwa naga tingkat sangat tinggi. Melihat detektor jiwa naga yang mempesona di tangannya, tatapan King Yan menunjukkan sedikit keterkejutan. Metode penggunaan detektor jiwa naga tidak terlalu sulit. Selain itu, ini didasarkan pada reaksi detektor jiwa naga untuk mendeteksi kualitas jiwa naga dalam tubuh seorang kultivator. Detektor jiwa naga di tangan King Yan adalah tingkat terendah. Itu hanya bisa mendeteksi jiwa naga di bawah kelas 7. Setelah melampaui tingkat 7, detektor jiwa naga akan bereaksi keras dan rusak. Cahaya detektor jiwa naga menjadi semakin menyilaukan. Reaksinya juga menjadi semakin intens. Itu hampir mencapai batas detektor. Tidak hanya King Yan yang terkejut, bahkan empat pengawal naga Azure yang agung akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka sangat jelas bahwa hanya jiwa naga kelas 7 yang dapat menyebabkan detektor jiwa naga mengeluarkan reaksi yang begitu mempesona. Mungkinkah jiwa naga di tubuh Zuawan adalah jiwa naga kelas 7? Keempat pengawal naga Azure saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Itu adalah jiwa naga tingkat 7. Jiwa naga sekuat itu sangat langka bahkan di istana utama Azure Dragon. Setelah jiwa naga mencapai tingkat 7 atau lebih tinggi, itu disebut jiwa naga tingkat tinggi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari jiwa naga lainnya. Ekspresi King Yan suram dan ada sedikit kecemburuan di matanya. Dia adalah jenius nomor satu di sub istana Azure Dragon. Dia adalah satu-satunya kultivator di sub istana Azure Dragon yang memiliki jiwa naga. Meskipun dia hanya memiliki jiwa naga tingkat 3, itu adalah jiwa naga di tubuhnya. Dia memiliki posisi unik di sub istana Azure Dragon. Entah itu Aoki atau pengawal Azure Dragon, mereka semua menghargainya. Ini juga alasan mengapa Azure Dragon Guard bersedia mendengarkan King Yan. Kesombongan King Yan terutama berasal dari jiwa naga di tubuhnya. Sekarang, Zuawan juga memiliki jiwa naga. Terlebih lagi, jiwa naga di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada miliknya, hampir mencapai jiwa naga kelas 7. Anak ini harus mati. Memikirkan hal ini, mata King Yan penuh dengan niat membunuh. Kesombongannya berasal dari jiwa naga. Sekarang dia melihat jiwa naga yang lebih luar biasa darinya. King Yan tentu saja tidak bisa mentolerir ini. Retakan saat King Yan tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lembut terdengar. Kemudian, King Yan dan pengawal naga Azure terkejut melihat detektor jiwa naga di tangan King Yan telah benar-benar hancur berkeping-keping pada saat ini. Cahaya yang semula seterang siang hari pun padam total. Pada akhirnya, hari sudah sangat gelap. Untuk sesaat, halaman di luar ruangan menjadi sunyi senyap. King Yan menatap kosong pada detektor jiwa naga yang hancur. Pandangannya menjadi lesu saat ini, tidak hanya King Yan, tapi empat pengawal naga Azure di belakangnya juga benar-benar tercengang. Ekspresi mereka membeku saat mereka menatap kosong ke arah detektor jiwa naga. Mereka tidak pernah mengira bahwa detektor jiwa naga yang digunakan untuk mendeteksi jiwa naga akan hancur saat mendeteksi jiwa naga. Dan sekarang, pemandangan ini jelas muncul di depan mata mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar melebarkan mata. Detektor jiwa naga sebenarnya telah hancur. Mungkinkah jiwa naga suawan begitu kuat sehingga bahkan detektor jiwa naga tidak dapat menahannya? Tenggorokan King Yan bergerak saat dia menyuarakan tebakannya yang mengejutkan. Dia sangat jelas bahwa detektor jiwa naga dari Istana Cabang Azure Dragon hanyalah detektor tingkat rendah. Itu hanya bisa mendeteksi jiwa naga di bawah kelas 7. Setelah batas terlampaui, detektor tidak akan mampu menahannya dan hancur. Dengan kata lain, kualitas jiwa naga Zuawan bukan hanya tingkat 7, tetapi telah melampaui tingkat 7, mencapai tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Bagaimana ini mungkin? Apakah jiwa naga di tubuh Zuawan benar-benar kuat? Empat pengawal Azure Dragon tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Zuawan terkutuk, King Yan mengutuk dalam hati. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan mendorong pintu kamar, memasuki kamar. Ada sajadah di tengah ruangan. Sesosok sedang duduk di atas sajadah. Pada saat ini, tubuh sosok itu sedang bersirkulasi dengan cahaya kemasan. Matanya tertutup rapat saat dia berkultivasi dalam diam. Zuawan, Anda benar-benar dalam pengasingan. Tampaknya surga pun menginginkanmu mati. Lalu kamu bisa masuk neraka. King Yan menyipitkan matanya saat tatapannya tertuju pada Zuawan. Dia mengambil langkah maju dan menggunakan seni rahasia Azure Dragon yang dia kuasai. Origin energi biru yang menakutkan berubah menjadi bayangan naga biru yang sangat besar. 788. Dentang. Bayangan telapak tangan mengikuti bayangan naga dan menghantam dada Zuawan. Yang mengejutkan King Yan adalah dia menemukan bahwa yang dia pukul bukanlah tubuh Fana, melainkan batu keras. Tubuh Zuo Wen sebenarnya sangat keras. Puff! Setelah mengeluarkan seteguk darah segar, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya, dan tatapannya mengandung sedikit kemarahan. Sebelumnya, dia mengolah seni kelahiran kembali agung dengan mata tertutup dengan tujuan untuk menggali potensi yang lebih dalam. Saat dia hendak mencapai titik kritis, seseorang benar-benar menamparnya dengan keras, langsung membangunkannya. Beberapa hasil usahanya sebelumnya sia-sia karena tamparan King Yan. Saat telapak tangan King Yan mendarat di dada Zuo Wen, dia sudah tahu bahwa keadaan sedang buruk. Dia awalnya berpikir bahwa serangan telapak tangan ini akan cukup untuk merenggut nyawa Zuo Wen. Siapa sangka tubuh fisik Zuo Wen begitu menakutkan? Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh sebenarnya hanya melukai ringan Zuo Wen, belum lagi membunuh Zuo Wen. Jadi, ketika dia menyadari hal ini, King Yan menghentakkan kakinya dan buru-buru mundur ke belakang. Dia bisa merasakan aura Zuo Wen bahkan lebih menakutkan daripada saat pertempuran Markis. Tubuh kedagingannya bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Bagaimana Zuwon berkembang begitu cepat? Ini baru beberapa hari, King Yan berpikir sendiri sambil mundur lebih cepat. "Kamu mengganggu pengasinganku dan kamu ingin pergi. King Yan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu?" Zuwon menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya sangat suram. Itu semua karena King Yan sehingga dia menyerangnya pada saat kritis. Upaya Zuwon sebelumnya sia-sia. Bagaimana mungkin Zuwon tidak marah? Ledakan dengan kilatan cahaya kemasan, Zuawan tiba di depan King Yan dalam sekejap. Cahaya kemasan memancar dari tangan kanannya saat kekuatan mengerikan meletus, memicu gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya di udara. King Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Meraih lengan King Yan, mata Zuawan dingin dan tanpa ampun. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan, dan suara patah tulang terdengar. Lengan kanan King Yan tergantung lemas di sisinya. Itu sebenarnya dirusak oleh Zuawan. Ah! Jeritan memilukan keluar dari mulut King Yan, menyayat hati dan membelah paru-paru histeris seperti suara babi yang disembeli, terus menerus dan tanpa akhir. Saat teriakan menyedihkan terdengar, ekspresi keempat pengawal naga Azure di halaman luar ruangan berubah drastis. Mereka secara alami mengenali pemilik suara itu. Bukankah itu King Yan? Pergi! Ayo masuk! King Yi adalah yang terkuat dari empat pengawal Azure Dragon. Dia berkata dengan suara rendah dan memimpin jalan menuju kamar. Dalam sekejap. Hanya pria jelek bertangan satu dan Suci yang mengerutkan kening yang tersisa di halaman. Keduanya sedang merencanakan dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Wen, Anda berani memperlakukan saya seperti ini?" Mata King Yan dipenuhi ketakutan saat dia berteriak. Sudut mulut Wen dipenuhi cibiran. "King Yan ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu." Dia, Wen, sedang duduk mengasingkan diri di kamarnya. King Yan tiba-tiba menerobos masuk dan melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, menyebabkan usahanya sebelumnya sia-sia. Sekarang, setelah dia jatuh ke tangan Zuawan, dia benar-benar berani menanyainya di depan Zuawan. Sungguh menggelikan, "King Yan, kamu benar-benar sebodoh babi!" Saat dia berbicara, Zuawan tidak menunjukkan belas kasihan. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih tangan kiri King Yan. Kemudian, dengan satu putaran, suara patah tulang terdengar lagi. Tangan kiri King Yan langsung dipatahkan oleh Zuawan. "Ah!" jeritan yang lebih menyedihkan terdengar dari mulut King Yan. Suaranya sangat keras hingga hampir memenuhi seluruh ruangan. Bajingan kecil, lepaskan tuan. King Yan teriakan keras tiba-tiba terdengar dari pintu. Kemudian, kekuatan mengerikan menyapu dan langsung menuju ke wajah Zuawan. Dalam persepsi Zuawan, dia bisa dengan jelas merasakan teror kekuatan ini. Apalagi, lintasan gaya ini sangat tepat. Kebetulan, itu terjadi antara dia dan King Yan, jadi Zuawan tidak punya pilihan selain mundur. Dalam keputusasaan, Zuawan hanya bisa menyerah pada King Yan. Dia mundur selangkah dan mundur puluhan meter. Dia menatap dingin keempat sosok yang datang dari luar pintu. Dia bisa merasakan aura keempat sosok ini sangat menakutkan. Terutama orang yang memimpin. Auranya sangat kuat dan menakutkan. Serangan tadi dilancarkan oleh orang ini. Anak, orang itu tidak sederhana. Kultivasinya harus berada pada tahap awal dari alam yang mulia emas. Saya khawatir Anda bukan lawannya. Suara bermartabat Xiao Hei tiba-tiba terdengar, menyebabkan pupil Suawan mengecil. Salah satu dari empat orang ini berada di alam yang mulia emas. Itu terlalu mengerikan. Astaga, astaga, astaga. Empat sosok langsung masuk ke dalam ruangan. Mereka berempat mengenakan baju besi hijau. Tentu saja, mereka adalah empat pengawal naga hijau. Orang yang baru saja menyerang adalah yang terkuat. King Yi, dia adalah seorang pejuang yang kuat di tahap awal alam yang mulia, Mas Tuan. King Yan, apakah kamu baik-baik saja? Mereka berempat datang ke sisi King Yan dan langsung menyadari lengan King Yan yang lemas. Mata mereka menjadi gelap. Kamu berani melumpuhkan lengan Lord King Yan? Beraninya kamu, King Yi perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Konyol, King Yan ini tidak ada gunanya. Bagaimana saya bisa disalahkan? Jelas sekali orang tak berguna inilah yang melancarkan serangan diam-diam padaku terlebih dahulu. Bahkan jika serangan diam-diam itu berhasil, itu tidak akan menyakitiku. Sebaliknya, aku melumpuhkan lengannya. Sia-sia meninggalkan barang sia-sia seperti itu di Blue Dragon Hallmu. Zuawan mencibir, "Zuawan, kamu kata-kata Zuawan kejam. King Yan sangat marah hingga dia hampir pingsan." Bocah berlidah tajam, "Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kalian bertiga jaga bocah ini." Aku akan merawat lengan Tuan King Yan. King Yi dengan dingin menatap Zuawan. Dia menginstruksikan tiga pengawal naga hijau di belakangnya dan mulai fokus merawat lengan King Yan. Bagaimanapun, lengan King Yan baru saja lumpuh. King Yi adalah elit alam mulia emas. Jika dia dirawat tepat waktu, kemungkinan besar lengannya bisa pulih. Kakak, bocah ini hanyalah bocah nakal yang berbau susu. Kita bertiga tidak perlu bekerja sama. Aku sendiri sudah cukup untuk menangani bocah ini. Bibir King Si melengkung. Dia menginjak kakinya dan langsung menyerang Zuawan. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman sinis. Zuawan menyipitkan matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya. Dia berubah menjadi bayangan petir dan menghindari serangan King si. Dengan menghentakkan kakinya, Zuawan tidak berbenturan dengan King si. Sebaliknya, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar dari jendela samping. Zuawan sedang tidak ingin berurusan dengan empat pengawal naga hijau. Apa yang dia khawatirkan adalah King yang telah memimpin pengawal naga hijau dan dengan agresif menerobos ke ruang samping. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan lu nantian dan yang lainnya. Selain itu, Zuawan tahu bahwa King Yan dapat secara akurat menentukan di mana dia berada di ruang samping. Mungkin ada seseorang yang memimpin. Tampaknya ada pengkhianat di antara para jenius di kabupaten mungkin. Mengejar. King Si dengan dingin berteriak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan langsung menyerang Zuawan. King Er dan King San saling berpandangan. Mereka tidak terburu-buru mengejarnya. Sebaliknya, mereka terkekeh dan mengikuti di belakang King Si dari kejauhan. Meskipun Zuawan memang sangat kuat, dan baru-baru ini ada rumor tentang dia yang membunuh kultivator alam Suanzun, Zuawan hanya membunuh kultivator di tahap awal alam Suanzun. King Si berada di puncak alam Suanzun. Dia jauh lebih kuat daripada para kultivator di tahap awal alam Suanzun. Meskipun Zuawan menentang surga, mereka tidak terlalu khawatir. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zuawan tiba di ruang terbuka tempat Lunantian, Elefe Yitao, dan yang lainnya berada. Pada saat ini, Para jenius dari kabupaten mungkin telah membantu King Lian dan Luo Xing yang terluka berdiri dan menempatkan mereka di kursi di samping. Adapun Lv Yitao, dia seperti patung. Dia berlutut di depan mayat lu nantian dalam diam. Kedatangan Zhuawan langsung menarik perhatian banyak orang di ruang terbuka. Ini Zhuawan. Zhuawan ada di sini. Kedatangan Zhuawan segera menyebabkan para jenius di kabupaten mungkin mengungkapkan ekspresi gembira. Seolah-olah mereka telah melihat sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa mereka. Lv Yitao yang sedang berlutut di depan Lu Nantian juga melihat Zuwon di langit. Tubuhnya gemetar dan kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Zuwon secara alami memperhatikan bahwa Eleve Yitao, Luo Xing dan King Lian menderita luka serius. Tatapannya menjadi lebih dingin. Namun, ketika pandangan Zuwon akhirnya tertuju pada Lu Nantian yang berada di depan Eleve Yitao, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di samping Lunantian. Tangan kanan Zuwon menyentuh leher Lu Nantian. Tubuhnya bergetar karena dia menemukan denyut nadi. Lu nantian telah berhenti total. Dengan kata lain, lu nantian sudah mati. Zuawan memiliki kesan yang sangat baik terhadap lu nantian. Bukan hanya dia saudara laki-laki lu nantian, tapi lu nantian juga rendah hati dan adil. Saat itu, pusat perhatian Zuawan di menara vitalitas bahkan telah membayangi pusat perhatian Zuawan. Lu nantian tidak senang dengan hal ini dan tidak melakukan apapun untuk menekan Zuawan. Sebaliknya, dia sangat senang dan mencoba yang terbaik untuk mengikat Zuawan. Sikapnya sangat baik. Apalagi karena hubungannya dengan Lu Hantian, Lu Nantian bahkan banyak membantu keluarga Zuo. Selain itu, dia telah membela Zuo berkali-kali. Zuo masih mengingat persahabatan ini dan tidak pernah melupakannya. Tapi hari ini, Lu Nantian yang bermartabat dan ramah telah meninggal di hadapannya. Entah kenapa, Zuo tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Kemarahan yang mengerikan keluar dari tubuh Zuo menyebabkan mata Zuo berubah warna emas yang aneh. Saudara Lu, siapa yang membunuh Markis Lu? Dan siapa yang melukaimu? Zuawan menekan emosinya dan bertanya dengan suara rendah. Lu Yitao terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Zuawan. Sebaiknya kau segera pergi. Target Blue Dragon Hall kali ini adalah kamu. Mereka sudah tahu bahwa kamu memiliki jiwa naga. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Saya katakan, siapa yang membunuh Markis Lu? Dan siapa yang melukaimu? Zuawan tiba-tiba menatap lurus ke arah Lu Yitao dan bertanya kata demi kata. Ekspresi Lu Yitao membeku. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil mengertakkan gigi, kami semua dilukai oleh King Yan. Ayahku dibunuh oleh keempat dari empat pengawal naga Azure, dan perintah untuk membunuh ayahku diberikan oleh King Yan. Semuanya karena King Yan, pembunuhnya adalah King Yan dan pengawal naga Nilakandi. Mereka semua layak mati. LV Yitao kehilangan kendali atas emosinya dan meraung. LV Nantian adalah ayahnya dan orang yang paling dia kagumi sejak dia masih muda. Semua yang dia tahu diajarkan oleh LV Nantian dapat dikatakan bahwa Lunantian adalah seorang guru sekaligus ayah baginya. Hubungan mereka sangat mendalam. King Yan, penjaga Naga Azure. 789. Zuwon, hati-hatilah terhadap Suci. Orang yang membawa King Yan dan yang lainnya ke kamar adalah Suci, tiba-tiba Lv Yitao berkata. Mendengar ini, tatapan Zuwon menjadi dingin. Kedatangan King Yan di ruangan tempat dia berada telah membuatnya curiga bahwa ada pengkhianat di antara para jenius di Kabupaten mungkin. Kini sepertinya tebakannya benar. Mereka semua pantas mati. Entah itu King Yan, penjaga Azure Dragon, atau Suci mereka semua ada dalam daftar yang harus dibunuh Zuan. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. King Si telah tiba di udara di atas ruang terbuka dan melihat sekilas Zuo Wen di bawah. "Bajingan kecil! Kenapa kamu tidak berlari lagi? Kamu berlari lebih cepat dari orang lain, jadi mengapa kamu berhenti sekarang?" King Si memandang Zua Wen dengan tatapan mengejek dan mencibir. Sedikit mengangkat kepalanya, Zua Wen menatap King Si. Tatapannya mengandung niat membunuh yang mengerikan saat dia bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu membunuh Lunantian?" King si terkejut. Dia awalnya mengira wajah Suawan akan menunjukkan ketakutan dan ketidakberdayaan, tetapi ekspresi itu tidak muncul di wajah Suawan. Sebaliknya, itu digantikan oleh niat membunuh yang mengerikan. Tatapannya tertuju pada mayat Lunantian dan tidak bisa menahan cibiran. "Kamu sedang membicarakan sampah itu. Memang akulah yang membunuhnya. Anda adalah penguasa Kabupaten mungkin, tapi saya tidak menyangka Anda begitu tidak berguna dan tidak mampu menerima pukulan." Tidak berguna, tidak dapat menerima pukulan. Sedikit mengepalkan tangannya, tatapan Zuawan menjadi lebih dingin. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit, berubah menjadi pilar cahaya kemasan yang menembus langit. Zuawan langsung berubah menjadi negara berkepala empat dan berlengan delapan. Tinggi tubuhnya tiga kaki, seperti bukit kecil, dan dia tampak megah. King Si, yang awalnya acuh tak acuh, menyipitkan matanya saat melihat keadaan Zuawan saat ini. Dia sebenarnya samar-samar merasa bahwa Zuawan saat ini memberinya sedikit kegelisahan. Kamu hanya setengah langkah lagi dari alam Suansun. Bahkan jika kekuatan tempurmu sangat kuat, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan di puncak alam Suansun. Jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Dengan mendengus dingin, King Si menginjak kehampaan dan langsung berubah menjadi bayangan cahaya Cian. Kecepatannya hampir mencapai kecepatan cahaya saat dia menyapu ke belakang Suawen. Energi Cian berkumpul di tangannya dan berubah menjadi cakar naga besar yang meledak ke arah punggung Suawen. Bang, saat cakar Naga Cian hendak mencapai punggung Zuawan, sepasang lengan emas tiba-tiba terentang, dan dengan keras menghantam cakar King si. Gemuruh. Ledakan teredam terdengar, diikuti kingsi saat dia mundur. Zuawan sebaliknya, seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang berbalik dan menatap King si dengan dingin. Kekuatan yang sangat menakutkan menggosok lengannya yang sedikit mati rasa. King si memandang Zuawan dengan ngeri. Kekuatan pemuda di depannya ini agak menakutkan sejak mereka bertukar pukulan. Kingsi merasa yang dipukulnya bukanlah lengan manusia, melainkan batang baja yang tidak bisa dihancurkan. Yang membuat wajah Kingsi semakin suram adalah dia berada di puncak Alam Suanzun, sedangkan Suawen hanya berjarak setengah langkah dari Alam Suanzun. Kesenjangan antara keduanya sangat jelas. Tetapi sekarang, dalam serangan pertama mereka, dia sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan Suawen. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Mengapa kamu mundur saat bertukar pukulan denganku sekarang? Suawen mencibir sambil menatap Kingsi dengan acuh tak acuh. Huh. Kecil, yang kamu miliki hanyalah kekerasan. King si mendengus dingin dan dengan cepat membuat segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, dua lampu hijau muncul dari punggungnya dan berubah menjadi dua sayap besar dan lebar. Namun, sayap di punggung King Si sangat berbeda dari sayap biasa. Bahkan cukup aneh karena tidak ada bulu di sayapnya. Mereka telanjang. Yang lebih aneh lagi adalah bentuk sayap di punggung King Si lebih mirip sepasang telapak tangan yang besar, lebar, dan berdaging. Di ujung sayap, taji tulang padat muncul. Kelihatannya tidak pada tempatnya. Suawon, Anda bisa bangga pada diri sendiri karena memaksa saya menggunakan Soul Armor Realization bahkan jika Anda mati. Dengan langkah ringan, King si tiba-tiba melompat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan meter di udara. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan yang sangat cepat. Jiwa Armor Sayap berdaging King si telah meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Melihat peningkatan kecepatan King si yang tiba-tiba, Suawon -tiba, menyipitkan matanya. Suara mendesing. Dengan kilatan lampu hijau Kingsi muncul di belakang Zuowen dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memadatkan cakar naga lagi, meraih punggung Zuowen. Ledakan. Cakar naga tersebut langsung mengenai punggung Zuowen, menyebabkan Zuowen kehilangan keseimbangan. Tubuhnya condong ke depan dan pinggangnya ditekuk. Kecepatan Kingsi sangat cepat bahkan Zuowen tidak bisa mengimbanginya. Meskipun serangan itu mendarat langsung di tubuh Zuowen dan sangat kuat, tubuh fisik Zuowen cukup kuat sehingga dia tidak mengalami luka serius. Namun, bekas darah masih keluar dari sudut mulutnya. Tubuh yang kuat, kamu menerima pukulan telak dariku dan hanya mengalami luka ringan. Mata Kingsi menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan tubuh Zuo Wen agak di luar dugaannya. Pergi ke neraka! Zuo Wen berteriak. Dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang, ingin meraih Kingsi. Sayangnya, Kingsi terlalu cepat. Dia melepaskan diri dari genggaman Zuo Wen dalam sekejap, menyebabkan Zuo Wen meleset. "Haha, Zuo Wen, kecepatanmu tidak cukup. Meskipun tubuh Anda kuat, kecepatan Anda terlalu lambat, dan kelenturan Anda tidak cukup." Kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali, jadi kamu hanya bisa menjadi target hidupku. King Si melayang di udara dengan tangan disilangkan. Sudut mulutnya penuh dengan rasa puas diri dan bahkan tawa yang tidak bermoral. Dari sudut pandang King Si, keunggulan besar dalam kecepatan telah menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Kecepatan Zuo Wen jauh lebih lambat daripada kecepatannya. Berdiri di sana, dia hanya akan menjadi sasarannya, bahkan tidak mampu menyentuhnya sedikit pun dan tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Suara mendesing Kilatan petir tiba dalam sekejap. King si segera menemukan bahwa Zuawan telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Keduanya saling memandang. Melihat Zuawan di depannya, senyuman King si tiba-tiba membeku. Pupil matanya menyusut seukuran jarum saat dia memandang Zuawan dengan tidak percaya. Zuawan tiba-tiba muncul di hadapannya, namun dia tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, dia tidak merasakannya sama sekali. Apa maksudnya ini? Itu berarti kecepatan Zuawan lebih cepat darinya, jadi dia tidak menyadari kedatangan Zuawan sama sekali. Tapi apakah ini mungkin? Baru saja, Zuawan tidak bisa menahan kecepatannya. Bagaimana dia bisa muncul di hadapannya lagi dalam sekejap mata? Kamu baru saja bilang aku tidak bisa menyentuhmu. Apakah itu maksudmu? Mata Zuawan acuh tak acuh dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sarkastik. Itu kebetulan. King si bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghentakkan kakinya dan sayap tebal di punggungnya tiba-tiba menyebar, berubah menjadi cahaya hijau ilusi saat dia dengan cepat mundur. Senyuman mengejek Zuawan menjadi lebih intens. King si ini sungguh konyol. Membandingkan kecepatan dengan dia yang memiliki enam sayap badai dan guntur sama saja dengan mencari kematian. Dengan itu, Zuawan menghentakkan kakinya dan tiga pasang sayap petir di punggungnya terbentang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kilatan petir dan menyapu King Si yang mundur. Kecepatannya tidak diketahui seberapa cepat dibandingkan King Si. Beberapa ratus meter jauhnya, lampu hijau menyala, memperlihatkan sosok King Si. Melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok Zuawan, King Si menghela nafas lega dan berbisik dengan cemberut. Kecepatan Zuawan itu juga sangat cepat. Ini pasti sebuah kebetulan. Kebetulan bodoh sekali. Suara dingin terdengar di telinga King Si, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Suawan berdiri di belakangnya dengan tenang, menatapnya dengan ekspresi mengejek. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat?" King Si mundur beberapa langkah dan berseru tak percaya. Suawan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menghentakkan kakinya dan langsung muncul di samping King Si. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan cahaya kemasan menyala, meledak ke arah King Si. Mata King Si suram, tangannya berubah menjadi cakar naga dan menghadapi serangan itu. Dia tahu bahwa karena kecepatan Zuawan lebih cepat daripada kecepatannya, mundur secara membabi buta tidak akan membantu sama sekali. Dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Tinju melawan sepasang cakar. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menakutkan muncul. Lampu hijau dan lampu emas saling berhadapan, dan untuk sesaat, keduanya benar-benar serasi. Hanya ini yang kamu punya. Kamu benar-benar terlalu lemah. Zuawan tersenyum dingin. Tujuh lengannya yang lain tiba-tiba terbentur, dan kekuatan mengerikan meledak, menghantam dua cakar naga di depannya. Retakan. Seketika, sepasang cakar naga itu hancur berkeping-keping. Bahkan lengan King si hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, King si menjerit memilukan dan mundur lagi dan lagi. Lengannya kosong, dan darah menyembur keluar seperti air mancur, membentuk hujan berdarah di bawah. Suara mendesing. Zuawan melangkah maju dan langsung tiba di depan King Si. Dia meraihnya dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sampah yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saat dia berbicara, dia membawa kingsi dengan satu tangan dan mendatangi mayat lu nantian di tanah. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata dengan dingin, berlutut. Wajah kingsi sepucat salju. Ketika dia mendengar kata-kata Zuawan, dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Tidak akan berlutut. Tangan kanan Zuawan berubah menjadi cakar dan meraih lutut kanan kingsi. Dengan suara retakan, Tempurung lututnya hancur, menyebabkan King Si tanpa sadar berlutut di tanah dengan kaki kanannya. Ah, Zuowen, apa yang kamu inginkan? King Si meraung. Apa yang aku inginkan? Anda membunuh Markis Lu, dan Anda menanyakan apa yang saya inginkan. Mata Zuowen dingin dan tanpa ampun. Cakar kanannya terulur lagi dan meremukkan lutut kiri King Si. King Si segera berlutut di tanah, wajahnya berkerut kesakitan dan matanya penuh kebencian. Tingkah laku kejam Zuowen langsung membuat kaget banyak orang. Kingsi adalah penjaga Azure Dragon, tapi dia dengan mudah ditangkap oleh Zuawan dan dipaksa berlutut di depan Lunantian. Seberapa kuat Zuawan? "Saudara Lu, pelaku yang membunuh Markis Lu akan ditangani olehmu." Mata Zuawan terfokus pada Lu Yitao saat dia berbicara. "Bajingan!" Lu Yitao meraung dan segera bergegas ke depan. Tangan kanannya menekan tulang rusuk Kingsi. Dengan sedikit retakan, tulang rusuk Kingsi patah. Kingsi mendongak dan mengerang kesakitan. Rasa sakit akibat patah tulang rusuk tidak mudah untuk ditanggung, terutama ketika Lu Yitao sangat kejam. Dia tidak mematahkan tulang rusuk King Si sekaligus, tapi perlahan, membuat King Si semakin merasakan sakit. 790. King Si berteriak kesakitan. LV Itao tidak terburu-buru membunuhnya. Sebaliknya, dia terus menghancurkan semua tulang di tubuh King Si, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Bunuh aku. Bunuh aku sekarang. King Si berteriak. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan LV Itao. Itu terlalu menyakitkan. Membunuhmu. Ini tidak akan semudah itu. Mata LV Itao memerah. Dia tidak melambat dan terus menghancurkan semua tulang di tubuh King Si. "Astaga, astaga, astaga!" Dua sosok lagi muncul. King Er dan King San dengan santai tiba di udara di atas ruang kosong. "King Si telah mengejar mereka selama beberapa waktu. Sekarang dia seharusnya bisa menghabisi Suawan." "Sekarang," King Er berkata dengan dingin, "melihat ke arah mana mereka pergi seharusnya di dekat sini. Saya ingin tahu apakah pertempuran sudah berakhir." "King San mengangguk, ekspresinya tidak berubah sama sekali." Meskipun nama Zuo Wen terkenal di ibu kota kekaisaran, dia hanya pangkat mistik setengah langkah. Di sisi lain, King Si adalah puncak pangkat yang mulia mistik. Mereka berdua tidak mengira King Si akan kalah. Ah! Jeritan darah yang mengental tiba-tiba terdengar, menyebabkan King Er dan King San menjadi kaku. Mereka secara alami mengenali suara ini, bukankah itu suara King Si? Itu suara King Si, apakah dia dalam masalah? King San bertanya dengan heran. King Er menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Mari kita lihat. Dengan bimbingan teriakan, mereka dengan cepat sampai di udara di atas ruang kosong. Mereka terkejut menemukan King Si berlutut di tanah dengan tangan lumpuh. Ada juga seorang pemuda yang sangat kejam. Dia terus memukul tubuh King Si. Setiap kali dia memukul, suara patah tulang terdengar. Jelas sekali pemuda ini telah mematahkan semua tulang di tubuh King Si. "Bunuh aku, bunuh aku sekarang!" King Si menjerit. Dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Wajah Elevei Tao dingin dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan King Si. Tindakannya langsung dan efisien. Dia ingin King Si mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia ingin dia menyesal membunuh Elefe nantian dan membuatnya menyesal hidup di dunia ini. Berhenti. Melihat penampilan King Si yang menyedihkan, King Er dan King San sama-sama meraung keras. Mata mereka merah saat mereka bergegas menuju Elefe Yitao, ingin menghentikan Elefe Yitao untuk melanjutkan. Gemuruh. Sosok emas tiba-tiba melonjak ke langit dan menghantam King Er, menyebabkan King Er mundur puluhan meter di udara. Di saat yang sama, sinar cahaya pedang dingin keluar dari sosok emas dan melesat ke arah King San. Mereka memblokir penyelaman King San dan menyebabkan King San menghentikan langkahnya. Lawanmu adalah aku. Jangan salah memilih lawan. Zuawan berdiri di udara dan menatap acuh tak acuh pada King San dan King Er di depannya dengan ekspresi muram. King Er dan King San sama-sama lebih kuat dari King Si. King Er berada pada tahap awal ranah Sovereign, sementara King San berada di ranah Sovereign setengah langkah. King si dibunuh olehmu. Mata King R er dipenuhi dengan niat membunuh saat dia bertanya dengan dingin, "Jadi, bagaimana kalau aku?" Lalu, "Bagaimana jika aku tidak?" Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Lagi pula, aku tahu kamu akan mati hari ini." King R er meraung sambil mengambil langkah maju dan langsung terbang menuju Zuawan. Tanpa disadari, tombak panjang telah muncul di tangannya. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan menusuk tulang. Zuawan tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan delapan tombak panjang dari cincin spiritualnya. Dia melambaikannya ke udara dan membentuk delapan domain maksud tombak di sekujur tubuhnya. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti berudu kecil yang terus-menerus berenang di sekelilingnya. Bang, bang, bang. Seketika, Zuo Wen dan King Air er mulai bertukar pukulan. Percikan api disertai suara logam yang bertabrakan tak henti-hentinya berterbangan. Keduanya sebenarnya berimbang untuk sesaat. Zuo Wen sangat kuat, King Air er berada pada tahap awal alam Sovereign, tapi dia sebenarnya seimbang dengannya. Tidak jauh dari situ, King San, yang terjebak oleh arai pedang tanpa batas besar memandang Zuawan yang berimbang dengan King Air. Er. Matanya menyipit saat dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, Elevei tahu juga menghentikan tindakannya saat dia melihat pertempuran sengit di langit. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Zuawan itu pasti sudah mati. King Air er dan King Sun jauh lebih kuat dariku. Tidak mungkin anak ini melawan mereka berdua sendirian. Nak, aku menyarankanmu untuk segera melepaskanku. Mungkin aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Melihat King Er dan King San yang bergegas ke arahnya, mata King Si menyala kembali dengan harapan. Sikapnya tanpa disadari menjadi angkuh dan angkuh. Bodoh, lebih baik kamu mati. Tatapan Elevei Tao berubah dingin saat dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Di bawah tatapan ngeri King Si, tangannya dengan keras menghantam dahi King Si. Yang terakhir ini bahkan tidak mengeluarkan suara saat dia mati dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Saudara Elevei, bawa penduduk kabupaten mungkin dan tinggalkan tempat ini. Kamu terlalu lemah. Jika Anda ditangkap oleh orang-orang di Aula Naga Biru, saya akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Setelah LFE Itao membunuh King Si, suara Zuawan tiba-tiba bergema di benaknya. Ternyata Zuawan telah mengirimkan pesan kepadanya. Tatapan LFE Itao berkedip ketika dia mengirim pesan, Zuawan. Hati-hati. Setelah berbicara, LFE Itao berjalan menuju King Lian, Luo Xing dan yang lainnya sambil menjelaskan secara singkat niat Zuawan. Para jenius di kabupaten mungkin pada dasarnya tidak keberatan. Kebanyakan dari mereka hanya berada pada tahap Kaisar Roda Lima terhebat dan di bawahnya. Bagi para penggarap alam Suanzun, mereka pada dasarnya adalah makhluk seperti semut. Tinggal di sini pasti akan menjadi beban bagi Zuawan. Oleh karena itu, memilih untuk pergi sekarang dan menghindari orang-orang di Aula Blue Dragon adalah pilihan yang paling bijaksana. Meskipun Luo Xing dan King Lian enggan berpisah dengan Zuo Wen, mereka memahami gambaran besarnya. Setelah dengan enggan melihat punggung Zuo Wen, mereka mengikuti di belakang Elefei Tao dan diam-diam meninggalkan Paviliun musim semi yang mabuk. Dengan kematian, King Si, ekspresi King Er, dan King San menjadi semakin tidak sedap dipandang. Empat pengawal naga azure yang hebat telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan menjalani hidup dan mati bersama. Persahabatan mereka sekuat saudara. Sekarang, King Si telah meninggal. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ah, Zuowen, jika bukan karena perintah ketua balai, aku pasti akan membunuhmu. Tapi jangan khawatir, meski aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melumpuhkanmu dan menyiksamu sampai kamu berharap kamu mati. Aku akan membalaskan dendam King Si. King Air er meraung sambil dengan keras mengacungkan tombak biru di tangannya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depannya, dan sepenuhnya menyelimuti sosok Zuawan di bawah serangan. King Air er, Zuawan mundur selangkah demi selangkah, matanya sedikit menyipit. Tampaknya kekuatan seorang kultivator yang maha tinggi memang jauh lebih kuat daripada kekuatan alam Suansun. Bahkan jika Zuawan menggunakan empat kepala dan delapan lengannya, dia masih tertekan. "King San, cepat keluar dari formasi! Mari kita tangkap bajingan kecil ini bersama-sama!" King Air er meraung. Serangannya tidak lambat sedikit pun. Setiap gerakan ditujukan pada titik-titik vital Zuawan, menyebabkan Zuawan kelelahan karena harus berlari menyelamatkan nyawanya. Dalam formasi pedang tanpa batas, King San menganggukkan kepalanya dengan hentakan kakinya. Gelombang air tak berujung muncul di sekelilingnya. Gelombang air ini seperti tsunami di laut saat mereka dengan ganas membombardir formasi pedang tanpa batas di sekitarnya. Gemuruh dalam sekejap, formasi pedang tanpa batas benar-benar dipatahkan oleh gelombang air King San. Tak lama setelah itu, King San bergabung dengan formasi King Er tanpa ragu-ragu. Dengan tambahan King San, Wen, yang awalnya berada di bawah tekanan besar, kini berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia tampaknya berada dalam posisi yang sangat pasif. Zuawan ini akan sial. Dengan dua pengawal Azure Dragon yang hebat bekerja bersama, anak ini mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Di dalam pavilion musim semi yang mabuk, ada banyak pembudidaya yang menatap suawan dan dua lainnya yang bertarung di langit. Terutama ketika mereka melihat King San dan King Er bekerja sama untuk mengepung Zuawan, mereka semua menggelengkan kepala. Suara mendesing, suara mendesing di saat yang sama, dua sosok terbang dari arah ruangan dan berhenti tidak jauh dari ruang terbuka. Salah satu dari keduanya sebenarnya adalah jenius dari Kabupaten Mukin, Suci. Berdiri di samping Suci adalah pria jelek berlengan satu. Apalagi saat mereka berdua melihat Zuawan sebenarnya bertarung melawan King Er dan King San di saat yang bersamaan, tanpa ada tanda-tanda kekalahan. Mata mereka berkedip saat menunjukkan keterkejutan. Kekuatan Suawan agak melebihi ekspektasi mereka. Budidaya Suawan ini hanya setengah langkah ke alam Suanzun, tetapi ia sebenarnya mampu melawan alam berdaulat setengah langkah, dan seorang penggarap alam berdaulat awal pada saat yang sama. Ini benar-benar sedikit menantang surga, Senior. Apakah kamu tidak ingin membunuh Suawan ini? Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Jika tidak, jika Anda ditangkap oleh pengawal naga Azure, Anda tidak akan bisa membunuhnya. Mata Zuci berkedip saat dia tiba-tiba berbicara kepada pria jelek itu. Huff, apakah saya perlu Anda mengingatkan saya apa yang harus saya lakukan? Pria jelek itu dengan dingin melirik ke arah Suci, menyebabkan Suci gemetar dan diam karena takut. Memalingkan kepalanya, tatapan pria jelek itu terfokus pada Zuawan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia harus membunuh Zuawan ini, dan dia harus melenyapkannya sepenuhnya. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Dia harus menunggu waktu terbaik untuk bertindak dan membunuhnya dengan satu pukulan. Bang, 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 Serangan King R er dan King San sangat dahsyat. King R er mengacungkan tombaknya sementara King San memegang palu godam. Mereka menyerang Zuowen dari kedua sisi, menyebabkan Zuowen diserang dari kedua sisi, membuatnya kelelahan untuk lari menyelamatkan nyawanya. Minggir. Zuo Wen berteriak. Empat tombak di tangan kirinya dan empat tombak di tangan kanannya meledak dengan maksud tombak yang menakutkan. Tiba-tiba, alam niat yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi dua tombak biru besar, bergegas menuju King R er dan King San. Dentang. Wajah King R er dan King San sedikit berubah. Mereka mengangkat senjata dan meletakkannya di depan tubuh mereka. Kemudian, di bawah pengaruh tombak biru raksasa, mereka terdorong mundur puluhan meter. Lengan Zuawan terkulai ke bawah saat dia terengah-engah. Baru saja dia telah menggunakan semua konsepnya, menyebabkan Zuawan mengeluarkan banyak energi. Namun, untungnya tubuh Zuawan kuat dan pemulihannya sangat cepat. Dia hanya membutuhkan tiga napas untuk memulihkan sebagian besar energinya dan terus bertarung. Adapun King Er dan King San, mereka telah didorong mundur puluhan meter oleh Zuawan. Jika mereka ingin kembali dan menyerang Zuo Wen lagi, mereka memerlukan setidaknya lima napas waktu. Oleh karena itu, Zuo Wen sekarang mempercepat nirwana matahari besar untuk memulihkan energinya dengan cepat. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di belakang Zuo Wen. Zuo Wen tertangkap basah dan mengulurkan tangan kanannya yang kurus. Tangan kanannya ditutupi dengan cakar yang tajam, dan itu seperti bor yang tiba-tiba mengebor punggung Zuo Wen.